Ini aku takut karena di rumah aku takut ini enggak stabil. Ya udah dengar ya, oke. Ya. Ya. Yun, apa kabar Yun? Ah, baik. Ini Abang Ashar. Iya. Ah. Kamu di rumah ya? Iya, di rumah ini aku. Sama juga saya. Iya. Mana ini... Pak itu ya? Belum saya kenal itu. Pak Tufilnya, oh, iya. Dr. Tufil. Iya, ini. Pak Tufilnya, itu dia. Halo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Iya. Selamat siang semuanya. Ini sepi dari tadi, makanya saya nunggu ada musik nggak ya, gitu ya. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Yun, ini semester sudah mulai kah? Ah, belum, Abang. Belum ya? Oh, oke. Okay. Kami ya. Juga mulai Agustus ini. Oke. Okay. Jadi masih lagi baru... cuti. Ya. Ya, baru selesai UAS. Oke. Okay. Okay. Apa itu UAS? Apa ujian UAS? Ujian akhir semester. Oh. Final exam. Iya, iya. Iya, iya, iya. Sini juga udah selesai. Semester baru mulai 20 Juli. Oke. Okay. Ya, pada libur, maksudnya mahasiswanya libur, kita cuma tetap aja kerja. Ya, betul. Oke. Okay. Pak Sar di NUS, ya? Oh, iya, Pak. Sudah lama, Pak, ya, di situ? Oh, iya, sudah lama, Pak. Itu dari saya S1. Oh, iya. Saya tidak pernah kemana-mana itu. Jadi dari S1, S2, S3, terus nyambung, terus mengajar di sini. Nyambung terus, ya? Wah, istiqomah itu namanya. Kalau Bapak dulu asal mana, nih? Asal dari di Indonesia, saya dari Magelang. Oh iya, dari kampus Jawa. Dari kampus saya satunya saya dulu saya itu kuliahnya nggak jelas. Maksud saya nggak jelas itu pindah-pindah. Tergantung pembiayaan. tergantung skema pembiayaan, Pak. Dari dulu saya dari IAIN. Lalu yang di Semarang, lalu ke Jogja. Lalu ke US 2 tahun. Terus habis itu ya Adelaide jadi buruh sampai sekarang. 12 tahun ya. Jadi yang lain-lainnya kayak Mbak Yuyun tuh sudah mulai duluan karirnya. Saya ini ya minamut akhirin lah telat-telat gitu. Enggak apa-apa. Ya sudah, dia profesional, Abang. Iya. Dia pasti. Profesional dulu. Dia bekerja profesional dulu, ya. Malah itu lebih banyak experience itu, lebih bagus. Pengalaman lapangannya mungkin ya sedikit mungkin lebih dibandingkan teman-teman yang kawan-kawan yang lanjut ya. Biasanya kan yang linear setelah selesai S1, S2, S3 lanjut gitu. Kalau saya berhenti, bahkan S3-nya baru enroll saya, baru masuk. Karena sebetulnya posisinya kan sekarang ngajar ya. Jadi kalau ngajar ya harus ngambil S3, padahal saya sudah malas-malasan ngambil S3 buat apa gitu ya. Masa saya tapi buat masih apa muda, karena Pak. Ya di sini kerja di Australia ya sudahlah, kalau bukan akademik ngapain juga untuk S3, tapi memang kalau untuk akademik memang harus ya. Nah, ada tanggung jawab keilmuan di situ. Kalau enggak, saya lebih senang profesional sebetulnya, cuma di profesional kan dulu 10 tahun lebih saya pikir kok kangen juga ke kampus, balik kan akhirnya ya sudahlah coba nyari-nyari yang di kampus gitu. Ya, alhamdulillah baru mulai kemarin juga. Belum lama gitu. Ya. Semangat, Pak. Sukses insyaallah. Amin amin. Doanya saja. Yuyun sudah happy kan? Sudah beres semua kan? Ini malah ngobrol bertiga tuh gimana ini? Selain ini bagaimana ini? Apa memang isinya Oke, Bu. Bapak bisa dimulai?
Iya. Ini saya mulai ya Pak ya, Ibu-Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, selaku moderator pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu yang telah bergabung dalam diskusi pada siang hari ini ya, kita tentang COVID-19 dan the risk of risikonya untuk pada pandangan kita terhadap xenophobia. Nah, untuk acara pada siang hari ini, yang pertama, nanti saya akan bacakan dulu susunan acaranya, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua nanti ada penyampaian materi dari Bu Yuyun, Pak Ashar, dan juga Pak Tufel. Nanti setiap pemateri waktunya 20 menit ya, Bapak-Ibu. Terus setelah itu nanti kita akan diskusi dengan pertanyaan atau tanya-jawab dengan para narasumber. Terus yang terakhir adalah kita akan ada penutup dan juga nanti ada foto bersama media virtual. Ya. Nah, terus yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan bacakan dulu pemateri pada siang hari ini. Yang pertama ada Dr. Yuyun Sunesti, Gidi Sosiologi MA. Ya, beliau berasal dari pendidikan di tahun 2015. Beliau dari sekarang menjadi dosen sosiologi aktif divisi UNS tahun 2019. Beliau mendapatkan gelar PhD, PhD Interreligious di UGM, terus MA Sosiologi Flinders University of South Australia. Untuk yang pemateri yang kedua, ada Dr. Ashar Ibrahim bin Alwi. Beliau seorang pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu University Kebangsaan Singapura atau di NUS. Beliau telah menerima PhD MA tahun 2002 dan tahun 2008. Terus untuk yang ketiga ada Pak Tufel Musyadat. Di tahun 2003 beliau mendapatkan gelar MI di Interdisciplinary Islamic Studies UIN, ya Pak ya. Terus di bulan Juni 2006, Mei 2008, beliau di Stony Brook University of New York, di Juli 2008 sampai Oktober 2015, di Social Work at Airport Augusta, South Australia, November 2015 sampai Januari 2020, Case Manager Endeavor dan New Colombo Plan Scholarship Fellowship Program. Februari 2020, beliau menjadi Associate Lecturer di Charles Darwin University. Berikut riwayat dari narasumber. Untuk materinya nanti, kita akan mendengarkan materi terlebih dahulu dari Ibu Yuyun. Mungkin untuk Ibu Yuyun, waktunya saya persilakan. Oke, saya share. Bisa ya? Sudah share ya? Bisa. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman, baik mahasiswa atau kolega dari berbagai Indonesia. Tadi saya melihat ada Mbak Firoh dari Jakarta, ada siapa lagi, saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada khususnya kepada narasumber, ya Abang Ashar, saya panggilnya Abang karena masih muda. Abang Ashar dari Singapura yang ini soulmate saya, jadi kalau misalkan ada apa-apa, dia selalu ringan tangan untuk membantu. Terus juga kepada Mas Tufel, saya panggilnya Mas Tufel, yang saya ketemu dia dari 10 tahun lalu, ya sama-sama di Adelaide, dan sekarang alhamdulillah bisa bertemu lagi di sini. Inilah yang namanya COVID-19, ada hikmahnya. Ada dengan kemajuan teknologi, kita bisa langsung
bertemu dengan cepat kemarin buat janji, ayo bang kita ngobrol apa gitu, oke, bisa. Ini kalau kita bayangin kalau kita tidak di masa COVID gitu ya, susah sekali nunggu Bang Azhar datang ke Solo kapan, atau Mas Tufel pulang ke Indonesia kapan, terus kapan kita bisa bertemu. Dengan alhamdulillah ada COVID, jadinya dengan bantuan teknologi kita bisa bertemu cepat gitu ya. Itu salah satu hikmahnya COVID. Nah, ada satu juga dampak dari COVID, dari berbagai macam dampak, yang salah satunya adalah apa yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu sinofobia. Ya, oke. Pasti kita masih ingat ya bagaimana Presiden Amerika gitu ya, Donald Trump memilih untuk menggunakan kata Chinese virus daripada virus corona atau COVID-19. The politics of naming dari Chinese virus ini telah banyak atau dikhawatirkan oleh banyak ahli menumbuhkan atau menyuburkan benih-benih sinofobia atau apa ya, atau bahkan rasialisme ya, rasisme terhadap orang-orang yang memiliki etnis yang berbeda, dalam hal ini adalah Cina sebagai epicentrum ya di Wuhan sana. Tidak hanya di Amerika tapi juga di belahan negara yang lainnya, seperti misalkan di Prancis ada surat kabar Le Cours Picard, ini gimana bacanya ya, yang menjadi sasaran kritik dan kecaman karena menurunkan berita utama berjudul Yellow Alert atau siaga kuning, meminjam istilah menghina dan rasis dunia barat masa lalu, yaitu Yellow Peril atau bahaya kuning, lengkap dengan wajah seorang perempuan Cina yang memakai masker. Tidak hanya di Paris, di Jerman juga ada satu publikasi Der Spiegel, majalah berita mingguan dengan sirkulasi terbesar di Eropa, menggambarkan seorang dalam pakaian hazmat, itu yang gambar tengah itu, hazmat merah dan masker gas, membuat headline Coronavirus Made in China. Terus subtitlenya adalah ketika globalisasi menjadi bahaya yang mematikan. Di Australia, mungkin nanti Mas Tufel bisa menjelaskan lebih lanjut, itu ada Herald Sun yang juga menulis Chinese virus pandemonium gitu ya. Jadi ada narasi-narasi yang kemudian digambarkan tentang COVID ini tidak dengan nama aslinya, tapi ada narasi yang membawa asal mula ya negara di mana virus itu berasal, menjadi satu ketakutan bersama begitu, bahwa ini ada virus Cina yang datang. Ini tidak hanya di majalah tapi di tagar-tagar di media sosial juga banyak sekali, seperti tagar rasis, seperti ada Kung Flu, Chinese virus, komunis virus dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut-sebut sebagai xenofobia. Nah, sebenarnya apa sih xenofobia ini? Ya, xenos adalah istilah dalam bahasanya dinamakan sebagai stranger, atau artinya stranger, atau foreigner, atau orang ada menyebutnya guest, yaitu asing, atau ada juga yang tamu. Tamu itu kan apa ya, yang dari luar, bukan dari dalam, dia datang tiba-tiba gitu ya, dan dia asing. Phobos adalah dari fear of, ada ketakutan, takut akan sesuatu. Nah, dalam definisi yang lebih detail, mungkin xenofobia bisa diartikan sebagai ketakutan, ketidaksukaan, atau juga sikap bermusuhan yang berlebihan terhadap apa saja yang berbau asing gitu, atau apa saja atau siapapun yang dari sosial di luar kelompok sosial mereka, atau di luar kelompok sosial atau nation ya, atau bangsa atau juga negara di luar dari mereka. Nah, xenofobia memiliki ada dua sifat, yaitu fear, takut, dan juga hatred, yaitu benci. Berawal dari labeling, terus dia kemudian menjadi benci kepada orang lain. Ini yang dimakan latent xenophobia, yaitu benci yang tersembunyi begitu. Lalu menjadi hate of the other, virulent xenophobia. Dia yang lebih, kalau sudah benci, dia itu lebih tampak. Biasanya ada aksinya. Nah, lalu ini yang kemudian bisa kita lihat
kalau kita baca-baca di media massa, ada banyak sekali dampak dari xenofobia yang terjadi. Dari apa namanya narasi yang berkembang tentang Chinese virus ini. Di Amerika misalkan Chinese virus yang dilontarkan oleh Presiden Trump dan menjadi narasi besar di sana, kemudian menyuburkan tindakan-tindakan rasis terhadap orang-orang Cina, bahkan Asia, tidak hanya Cina, tapi juga Asia. Bahkan orang Asia yang dia sudah lama sekali tinggal di sana, yang tidak mungkin datang dari Wuhan dan membawa virus, itu pun mendapat aksi-aksi rasisme. Yang di atas ini adalah di sebuah salon kecantikan gitu di Vietnam. Sorry, we don't accept Chinese customer for coronavirus. Thanks for understanding. Jadi tidak hanya di Amerika, tapi di belahan banyak dunia tentang xenofobia ini juga muncul. Nah, apakah xenofobia ini juga hanya muncul pada saat ini? Jadi xenofobia tidak melulu pada apa namanya virus ya, karena ada pandemi terus muncul, tapi ada banyak sekali ketegangan-ketegangan sosial yang kemudian memunculkan virus apa namanya xenofobia. Nah, dalam sejarahnya xenofobia yang berhubungan dengan penyakit ini, dia sudah muncul jauh sekali dulu dari Romawi kuno, yaitu orang-orang di luar dari kelompok sosial atau kelompok di negara Romawi selalu dilihat sebagai apa ya, detritus, itu runtuhan atau remah-remah gitu ya. Remah-remah dan sampah begitu. Lalu di Amerika dari tahun 1880 hingga saat ini begitu foreigner atau orang asing itu masih saja dilihat sebagai pembawa kuman dan menyebarkan penyakit. Pada abad 14, The Black Death, mungkin teman-teman sudah pernah membaca ya, yaitu apa namanya wabah pes yang membunuh hampir 40% populasi di Eropa, yang menyebabkan atau munculkan gerakan-gerakan antisemitik atau Yahudi saat itu dianggap sebagai satu kelompok sosial yang menyebarkan virus pes ini. Pada tahun 1832 juga epidemi kolera yang membunuh hampir ratusan ribu orang di Eropa, itu juga memunculkan ada gerakan anti-imigran. 76 Ebola di Kongo misalkan, memunculkan xenofobia dan rasisme terhadap orang-orang Afrika, yang juga muncul lagi pada tahun 2014-16 yang menjadikan anti-Afrika ini semakin kuat. Nah, kalau yang masih sekarang, sampai sekarang, mungkin ini HIV/AIDS yang sentimen-sentimen anti gay itu juga masih marak di apa namanya saat ini. Nah, apakah xenofobia ini juga terjadi di Indonesia? Nah, dalam kaitan dengan sentimen anti Cina seperti yang terjadi di bumi lain. Ada beberapa kasus yang muncul, misalkan tentang adanya seruan untuk dari beberapa kelompok, ya, kelompok yang menyerukan agar adanya fatwa untuk melarang orang-orang Cina untuk masuk ke Indonesia karena mereka dikhawatirkan membawa virus. Pada bulan Maret, misalkan 39 pekerja Cina yang disewa oleh salah satu perusahaan tambang misalkan ya, ditolak untuk masuk karena mereka alasannya sih memang karena perusahaan tidak memiliki izin bagi mereka. Di April ada juga banyak ada pekerja Cina juga yang ditolak untuk masuk. Ada juga mungkin yang viral itu di media, ada 49 pekerja Cina yang dia datang di bandara di Sulawesi Tenggara itu, lalu direkam oleh seseorang yang kemudian memunculkan hoax di media online tentang bahwa mereka membawa virus, padahal aslinya mereka juga membawa surat kesehatan bahwa mereka baik-baik saja. Gitu. Di awal Mei ada legislator anggota dewan di Sulawesi Tenggara misalkan juga sudah menolak rencana, ini baru rencana,
500 pekerja yang akan datang ke mana yang di hire oleh PT Virtu Dragon di Sulawesi itu, yang rencananya akhir bulan ini atau awal bulan depan itu yang akan datang, tapi sampai saat ini sudah di reject ya, ditolak untuk masuk. Nah, lalu tetapi ini memang kasus-kasus yang muncul ya, yang muncul di Indonesia tentang sentimen anti-Cina yang ada atau seiring dengan berkembangnya pandemi COVID. Tetapi kasus ini kasus yang kabar baiknya adalah tidak menyebar dan meluas hingga ke tingkat nasional gitu ya. Ini ada apa namanya? Ada kasus penolakan sentimen anti-Cina, tetapi ini tidak meluas menjadi satu kasus besar dan tidak menjadi kasus sentimen anti-Cina yang dialami oleh orang perseorangan yang lebih besar di dalam negeri. Itu kabar baiknya. Namun muncul ada satu yang mungkin saya sebut sebagai lokal xenofobia. Ya, xenofobinya lebih pada lokal. Mungkin teman-teman masih bagaimana banyak kasus-kasus yang muncul di media massa kita tentang jenazah-jenazah pasien COVID yang ditolak oleh warga. Mereka tidak mau menerima jenazah pasien COVID yang akan dimakamkan di area mereka. Seperti ini hanya beberapa gambar yang ada misalkan. Ini ada warga demo yang kami seluruh elemen masyarakat desa Wori menolak, sekali lagi menolak ya, pembuatan pekuburan eks penderita COVID. Ada juga di Medan, ada juga di berbagai area di Indonesia. Mereka banyak menolak tentang atau menolak pasien-pasien COVID yang akan dikuburkan di area mereka. Mereka takut kalau dampak dari penyakit yang mereka bawa juga akan menyebar kepada mereka. Itu ketakutan yang mereka narasikan. Ada juga tidak hanya jenazah yang menjadi sumber xenofobia, ya, tapi juga tenaga kesehatan yang mereka memiliki jasa yang sangat besar untuk menolong pasien-pasien COVID juga menjadi sasaran xenofobia. Ya. Salah satunya adalah tenaga medis yang salah banyaknya adalah tenaga medis. Banyak media massa yang juga menceritakan tentang bagaimana tenaga medis mereka di garda depan terancam corona, tapi mereka juga diusir dari tempat tinggalnya. Mungkin sudah banyak ya kita lihat di televisi, akhirnya di beberapa pemerintah daerah mencoba untuk memfasilitasi mereka agar karena mereka ditolak oleh warga, kemudian pemerintah menyiapkan atau menyewakan satu gedung hotel gitu ya, agar mereka pulang tidak ke tempat mereka sebelumnya tapi jadi satu di hotel. Nah, inilah yang saya sebut sebagai local xenophobia. Saya mencoba untuk melihat bagaimana xenophobia ini dalam diskusi teori sosiologi misalnya. Saya melihat dari kacamata Irving Goffman tentang social stigma. Apa yang dialami oleh local xenophobia yang ada di Indonesia ini adalah situasi di mana atau social stigma, di mana situasi individu yang dia didiskualifikasi dari penerimaan sosial masyarakat secara penuh. Jadi mereka dalam keadaan normal, mereka diterima sebagai satu warga masyarakat dalam satu kelompok. Tetapi ketika ada pembeda karena COVID ini, karena mereka rentan, karena mereka berbahaya, ya narasi yang dibangun kan seperti itu. Jadi mereka didiskualifikasi dari penerimaan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga ada 4 faktor yang kemudian bertemu ya untuk menjelaskan ini. Pertama adalah karena diferensiasi dan labeling. Jadi ada diferensiasi bahwa mereka berbeda dengan kita, akhirnya ada labeling yang kemudian membuat mereka berbeda gitu ya. Yang akhirnya labeling ini menimbulkan ada prejudice, prasangka bahwa mereka berbahaya bagi kita, mereka tidak seharusnya ada di sekitar kita misalkan ya.
Terus inilah yang kemudian memunculkan the development of an us. Ada satu boundary, pembatasan, ya, pemisahan bahwa kita dan mereka. Kita adalah orang-orang yang sehat, gitu ya. Kelompok, ada satu kelompok masyarakat yang dia mengatakan kita sehat, sementara mereka adalah orang sakit. Nah, pembedaan us and them, kita dan mereka, kemudian inilah yang memunculkan labeling dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan atau diperoleh oleh mereka, yaitu seperti tadi, mereka tidak diterima dalam apa namanya kelompok sosial mereka, jenazah mereka ditolak, mereka yang aslinya asalnya memang penduduk situ tidak bisa diterima karena kerentanan atau perbedaan keberbedaan yang mereka miliki karena COVID ini. Nah, sebenarnya mengapa ini terjadi, misalnya? Ini banyak sekali faktornya, tapi bagi saya mungkin ada satu yang terpenting atau yang menjadi paling utama adalah the lack of information awareness. Jadi ada satu informasi yang tidak tersampaikan sampai akar rumput, gitu. Ya. Jadi informasi tentang kesehatan, bagaimana COVID, bagaimana sebenarnya ketika hanya jenazah misalkan sudah diurus dengan baik sesuai protokol COVID, maka dia aman. Gitu. Tetapi tidak tersampainya informasi tentang kesehatan ini hingga akar rumput ini menjadikan munculnya stigma-stigma itu yang tadi kemudian merugikan kepada pasien, jenazah, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Juga menimbulkan ada social restriction. Restriksi ini, kita ini foto-foto yang saya ambil di sekitar desa saya. Ini di Indonesia banyak sekali ini. Tentang satu perkampungan-perkampungan saat itu ketika masif ditutup semuanya, itu kan menjadikan orang menutup akses publik untuk masuk. Ada beberapa, di beberapa daerah yang mereka menutup kantong mereka itu bukan karena, okay, ini mungkin baik. Baik bagi bahwa orang jangan keluar, orang jangan seenaknya keluar masuk gitu ya, juga karena ada kriminalitas waktu itu, apa meningkatnya kriminalitas. Tapi ada beberapa kampung yang mereka menutup karena mereka tahu bahwa jalan yang dilewati ini adalah jalan yang sering, jalan umum, yang biasa dilewati oleh jalur Jakarta dan tempat tertentu. Nah, mereka beralasan bahwa ketika ini dilewati oleh jalur-jalur orang-orang yang dari Jakarta, maka mereka akan bisa tertular. Nah, logikanya kan bagaimana orang bisa tertular kalau misalkan mereka ada bis yang lewat gitu ya, kecuali apa namanya virusnya nyebar-nyebar atau berhamburan begitu ya. Gitu. Ada juga yang ditutup karena mereka menolak untuk adanya warga sebelah gitu ya yang akan dimakamkan oleh dimakamkan di tempat tersebut sehingga penutupan kampung itu dilakukan. Nah, ini ada social restriction, ada restriksi sosial. Muncul juga dari fenomena ini adalah saya sebut sebagai two faces of solidarity. Ya, jadi ada dua wajah solidaritas. Orang Indonesia itu luar biasa, di kala pandemik ini solidaritas mereka sangat meningkat. Pada satu sisi ada mutual help gitu ya. Ada mereka sangat membantu satu sama lain. Ketika satu orang apa namanya banyak orang yang mereka terdampak dari sisi ekonomi karena COVID ini, mereka sangat mereka bantu membantu. Tetapi ketika ini satu wajah yang luar biasa. Tetapi solidaritas itu juga muncul pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ada menolak jenazah, menolak apa namanya? Menolak tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, inilah xenofobia ini kemudian melahirkan ada stigma, stigma itu yang kemudian melahirkan dari diskriminasi yang terjadi pada kelompok-kelompok sosial yang rentan atau terdampak itu. Ya, oke, okay, mungkin ini lebih 20 menit ya. Saya cukupkan saya sampai saya apa namanya? Diskusi atau pemaparan saya kali ini, dan sebenarnya saya meminjam dari istilah dari human right, ya,
memang wajar gitu ya, kita takut terhadap coronavirus gitu. Tapi jangan sampai ada kita merugikan pada kelompok sosial lain. Kelompok sosial lain yang sebenarnya mereka memiliki hak-hak yang sama ya dalam kehidupan bersosial kita. Oke, mungkin itu saja dari Mbak Nurul. Saya ucapkan terima kasih. Oke, Ibu, makasih. Terima kasih untuk Bu Yuyun atas materinya pada siang hari ini. Mungkin hari ini akan dilanjutkan oleh mungkin Pak Asar, sudah siap? Ya, sudah. Oh, sudah. Oh, iya. Ya. Oke, waktunya saya persilakan untuk Pak Asar. Oke, terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini selamat tengah hari lagi ya, atau selamat petang. Saya di Singapura ini, di rumah, masih lagi second phase dalam lockdown ini. Ya. Jadi saya senang hati ketemu teman-teman dari kampus Prodi Sosiologi UNS 11 Maret. Ya. Juga senang juga ketemu dengan Pak Tufel di sini dan teman-teman yang lain seluruh Indonesia. Ya. Waktu bicara tentang ini, COVID-19 dan xenofobia, seringkali kita dengar masalah tentang racism, xenofobia, stigma, itu sepertinya jadi textbook sosiologi aja. Walhal yang sebenarnya berlaku itu sangat real dan punya kesan impact yang luar biasa besar. Dan pada COVID-19 inilah ya, kita lihat sisi yang sangat jelek ya, seluruh dunia, malah di seluruh tempat. Itu juga tentu sisi lain, solidaritas, itu luar biasa bagus juga ya. Jadi saya mau share di sini ya, topik yang telah saya pernah bicarakan dulu. Ya. Baik, ini adalah, sebentar ya. Baik, ada beberapa yang sudah dibicara Yuyun sangat-sangat baik. Saya rasa tidak perlu, ya, sekadar saya menjurus kepada persoalan ini. Latihan saya dalam sains sosial itu antara lain itu bersifat diagnostik. Masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat, antara lain tentu saja racism. Ya. Jadi saya lihat, seringkali dalam sosiologi, hal-hal yang sebenarnya merosakkan masyarakat, hal-hal yang sungatnya create social suffering, orang yang terazab dari sistem dan struktur itu kadang-kadang sudah tidak menjadi kepedulian sosiologi. Seharusnya sosiologi itu kan ke depan untuk membicarakan hal-hal ini. Jadi mana tahu nanti berkat dari pandemik ini, kita saling memikirkan ya, bahwa ada kesan yang lebih besar yang harus kita tangani. Ya, ini soal yang dibicarakan Elie Wiesel tentang human suffering, ya, kemudian Susan Sontag juga seorang ahli filsafat bicara tentang soal orang yang dapat penyakit dan satu hari juga kita juga kemungkinan mendapat penyakitnya. Baik, tadi sudah dibicara dengan baik oleh Yuyun, ya, sekadar ini kita meletakkan macam-macam penyakit ya yang pandemik yang sebenarnya telah yang berlaku sepanjang sejarah ya. Sebenarnya antara banyak itu HIV masih lagi mempunyai stigma yang sangat negatif sekali ya, terjadi takut. Waktu SARS itu malah ya didapati sebuah kajian stigma terhadap H1N1 itu SARS itu lebih buruk dari stigma HIV. Ya. Yang didapati sekarang adalah tantangan bukan saja pandemik yang sudah belum ada vaksinnya, tetapi juga infodemik. Ya, ini hoax ya, berita palsu, berita jahat, berita nakal. Itu. Malahan sampai itu di recognize pada World Health Organization tentang infodemic ini.
apa yang kita lihat itu adalah blaming, menyalahkan orang luar. Ya, itu senang. Kalau di tangan demagog, ya, seperti apa Trump sebagai contoh, itu sekadar menyalahkan orang luar. Ya, kemudian fake news banyak timbul. Ya, malahan pernah tadi sebagai Yun bilang, ya, tadi dipanggil, sebelum itu dipanggil Wuhan virus, Chinese virus, sebelum WHO, World Health Organization, memberikan jenamanya itu COVID-19. Baik, sewaktu COVID-19 berlaku, itu membuka kita macam-macam pada hal yang, pada perkara yang sangat penting. Antara lain kita lihat bagaimana pemerintah sendiri bersedia atau tidak untuk, ya, punya sumber kesehatan awam. Kemudian immigration policy kita, tentu ada beberapa negara, contohnya Malaysia dan Thailand malah, ya, banyak foreigners, workers, foreign workers, ya, yang tak ada dokumentasi. Itu kita lihat ini, jadi membuka macam-macam masalah di sini. Dan membuka mata adalah urban homelessness, gelandangan di kota-kota besar yang tidak ada rumah. Itu bagaimana itu menangani persoalan-persoalan ini, ya kan? Kemudian kita lihat warga tidak punya social security, ya. Kemudian tidak ada food bank dalam, ya, wilayah-wilayah tertentu, distrik tertentu. Kemudian kita melihat kondisi kehidupan migrant worker, ya. Contohnya kalau di Singapura, ya, di Malaysia, malah di Thailand, ya, banyak foreign worker. Bagaimana kondisi kehidupan mereka? Ya, hidup berhempit, ya, ya. Jadi merebaknya virus itu lebih besar, lebih jelas malah. Kemudian employment sector ini mungkin tidak pada Indonesia, tapi banyak pada negara-negara yang sedang membangun, ya, bergantung kepada pekerja luar, ya. High level of food import malah, ya. Jadi hal-hal ini semuanya antara lain membuka mata kita, tetapi yang sangat membuka mata adalah xenophobia, ya. Oke, okay, yakni yang termanifestasi dalam bentuk etnosentrik, stigma dan sebagainya. Ya, kurang lebih begini. Kecuali mau ditambah di sini moral exclusion. Ini satu konsep dari social psychology yang saya rasa sangat berguna. Di mana kita tidak memasukkan orang per orang, orang perorangan dalam sistem pertimbangan moral kita. Ya, we exclude them out. Ya. Kemudian ada satu kecenderungan isolationism. Ya. Itu mau sepertinya mendiri. Ya, tutup borders, tutup perbatasan dengan andaian dengan tutup perbatasan ataupun tutup sesuatu wilayah itu kita bisa nanti bebas dari COVID ini. Ya. Jadi tadi yang sebagaimana Yuyun sebutkan, ini adalah ciri-ciri bagaimana xenofobia sudah, atau boleh kita bilang, termanifestasi. Ya. Saya harus, karena kesempatan waktu yang hanya 20 menit, ya, saya harus bergerak cepat, ya, tentang racism. Ya. Malah pada satu ketika dulu di Amerika Serikat, ya, yang digembar-gemburkan adalah 4H itu. Homophiliac, heroin, homosexual, and hate. Empat-empat itu menjadi, ya, sangat-sangat kita lihat prejudis yang luar biasa. Yang tadi ini saya sebut tentang moral exclusion, ya, ini lebih subtle, ya. Kalau racism, stigma itu agak glaring, moral exclusion quite sophisticated. Dan ini harus kita tangani sebenarnya juga, ya. Jadi common xenophobic sentiment ini kita sering dengar, ya. Orang luar mengambil kerja kita, ya. Orang asing itu menambah crime rate, ya. Orang asing itu burden to social services karena mereka menggunakan kemudahan fasilitas hospital kita. Ya, orang imigran itu adalah threat to society. Orang imigran itu arogan dan sebagainya, ya. Jadi antara yang menjadi masalah tentu stigma, dan stigma itu mempunyai kesan-kesan. Di sini ada 4 kesan besar, ya. Coba kita lihat antaranya adalah mungkin yang terakhir itu, social stigma distort public perception of risk resulting in mass panic among citizens. Ini sebenarnya
apa ya, sudah dibicarakan agak tuntas dalam sains sosial. Cuman sebenarnya agak tersudut, orang tidak bicara. Teman-teman tentu banyaknya dari kampus ya. Kita coba tanya di kampus kita, berapa mata kuliah, kalau di sini dipanggil modul, berapa mata kuliah yang bicara tentang public health and xenophobia, atau public health and racism. Coba kita cari dengan jujur. Sebenarnya kita tidak ketemu kan, padahal ini adalah topik yang benar-benar apa, benar-benar berdenyut, benar-benar menjadi di depan mata kita. Jadi, satu hari selepas COVID ini, saya pikir sains sosial atau khas fakultas sosiologi, ya, jurusan sosiologi harus memberati persoalan ini. Ya. Ini disebut oleh seorang pengkaji namanya Richard Horton. Dia bilang, hate is health issue, racism is health issue, xenophobia is health issue. Ya. Dan antara lain, persoalan sekarang adalah, gimana komunitas medis? Selamanya komunitas medis hanya bicara tentang COVID-19 dalam jurusan hal-hal yang sangat teknis. Dia bilang begini, orang-orang yang dari medical community harus tampil ke depan untuk bicara ini. Pada satu ya, di satu sisi. Di satu sisi yang lain juga, teman-teman dari sains sosial juga harus peduli tentang persoalan-persoalan medical and public health. Artinya kadang-kadang kita karena specialization, kita tidak melihat, ya, kita tidak saling gabung, ya, cross interdisciplinary. Dan saya rasa dalam, karena kita bicara dalam prodi sosiologi di sini, saya rasa agak penting. Ya, let's come back together and do something. Alright? Kalau kita lihat, ini satu contoh, ya, seorang aktivis kesehatan, Paul Farmer, ya, yang menulis buku yang sangat baik, Pathologies of Power, Human Health, Human Rights, and the New War on the Poor. Ini contoh yang kajian beliau itu tentang bagaimana merebaknya AIDS, ya. Dan ini bukan saja persoalan AIDS itu persoalan seksual, tetapi ininya dibebankan oleh socio-economic inequalities, compounded by inappropriate use of resources dan seterusnya. Ya. Jadi artinya ada faktor di luar faktor kesehatan yang memberati persoalan ini. Kemudian ini satu yang mau saya tampilkan sini. Ya, ini persoalan social suffering. Kalau mungkin dalam bahasa keazaban sosial gitu ya. Ya, ini diangkat sebenarnya dari teman-teman yang bergabung ya dengan health issues dan social science ya. Sebagai contoh begini. Nanti saya akan bicarakan tokoh yang mengangkat ini. Theory of social suffering collapses the historical distinction, ya. Between what is a health problem and what is a social problem. Ya. Jadi yang saya sebut tadi, banyak bicara itu dengan sangat teknis, tetapi tidak membicarakan tentang dampak ataupun social suffering itu. Nah, ini tokohnya, ya. Ian Wilkinson dan Arthur Kleinman, ya. A Passion for Society, How We Think About Human Suffering. Jadi di saat kita sudah recognize, ya, mengiktiraf persoalan xenophobia ini, itu mengundang kita untuk membicara tentang bagaimana kita mencari jalan keluar. Ya. Antaranya itu adalah research and writing on social suffering, right? Yang menurut Wilkinson dan Kleinman, ya, itu seharusnya bergerak dalam sfera humanistik dan humanitarian, right? Yang mahu menyelesaikan masalah xenophobia, stigma, racism, dan sebagainya. Jadi, saya lebih cenderung untuk memikirkan bagaimana kita mitigasi permasalahan ini. Ya, tadi sudah disebut bahwa sains sosial harus tampil ke depan untuk bicarakan. Ya, antara yang harus pendekatan yang bisa kita ambil, satu adalah nurturing and promoting critical discourse, yaitu mempromosi, memupuk, ya, idea-idea diskursif dalam sfera publik. Bukan saja di kampus, sfera publik. Contohnya dalam koran, ya, dalam perbincangan online, ya, itu harus anak-anak ataupun warga kampus harus tampil untuk membekalkan sfera publik pada konsep-konsep kritis. Antara lain contoh,
konsep moral reasoning lawan racial reasoning. Itu yang ditampilkan oleh seorang pemikir Amerika namanya Cornel West. Ya. Kemudian kita coba mencari scrutinize language of xenophobia. Ya, sepertinya kita adanya keterlibatan dalam wacana publik ini. Ya, bukan untuk mengkritik hal-hal yang tidak beres. Ya. Antara lain adalah language of xenophobia. Kedua, nah ini penting, ini yang tadi saya sebut. Proactive position. Institut pengajian perguruan tinggi mengambil langkah yang sangat-sangat proaktif ya, dalam membuat kajian tentang xenophobia, discrimination, dan stigma. Ya, cobalah misalnya kita mengambil berapa banyak orang hari ini bicara tentang Irvin Goffman tentang stigma. Berapa orang bicara tentang Gordon Alport on the nature of prejudice. Ya kan? Disebabkan kita euforia pada konsep-konsep yang terkini, ya, yang the latest from Euro-America, akhirnya ya, konsep-konsep yang sangat besar dan sangat penting untuk dibicarakan itu tidak terangkat dalam korpus kajian kita. Ya. Jadi di sini harus tampil kembali social inquiry untuk membereskan persoalan-persoalan ini. Antaranya sociology of humanitarianism and humanistic social inquiry. Sebagaimana saya sebut tadi, moral exclusion oleh Susan Apatow, nature of prejudice oleh Gordon Alport dan sebagainya. Kemudian diperlukan orang yang sebagainya lebih spesifik orang-orang social science bicara tentang healthcare dan public health issue. Nah, ini maaf cakap ya, kita mau buat riset seperti ini kalau ada grant, kalau ada dana. Kalau tak ada grant, tak ada dana, kita tidak mau bikin soal. Ya? Jadi jangan tunggu dana dulu. Ini depan mata sudah ada macam-macam masalah ini. Ya? Jadi harus tampil dan bicarakan. Dan sebaliknya, teman-teman dari medical sciences dan healthcare juga ya, harus tampil dan harus akrab dengan perspektif kritisan sosial. Ini diperlukan. Karena rata-rata sudah ada apa? Over-specialization, sehingga kan yang medical sciences dan healthcare sangat teknis, dan social science sangat otherworldly. Melangit tinggi tetapi tidak bicara tentang masalah yang di depan mata. Kemudian ditampilkan di Amerika satu pendekatan namanya biosocial approach. Kita tahu ada orang sudah bicara buat kajian tentang health issues, ya, pandemic, tapi dalam sfera as biologists, as epidemiologists, as ecologists, as historian and social scientists. Masing-masing dalam membuat kajian tersendiri, tetapi tidak pernah merentas satu sama lain. Jadi diperlukan ya, satu pendekatan yang lebih integratif namanya biosocial approach. Ya. Kemudian kita perlukan teman-teman dari humaniora ya, bicara tentang social history of epidemics. Ya. Cobalah hari ini kita cari buku, ya, satu buku tentang social history of epidemics in Asia, atau in Indonesia, atau in Malaysia, atau in Singapore. Ya, sebenarnya belum ketemukan. Kak paling ada artikel gitu-gitu. Ya. Ini harus kita bicarakan karena apa? Sebenarnya retracing and rereading ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, pengalaman lepas. Ya. Kemudian persoalan stigma. Bagaimana kita berhadapan dengan ini? Ya, perlu ada sepertinya conscious planning dan managing. Gitu. Ya, sama diperlukan, yaitu membina sepertinya kepercayaan, ya, capacity trust itu dalam komunitas. Ya. Antara lain contohnya hospital dan tempat isolasi untuk COVID-19 itu dianggap sebagai tempat yang positif, ya, bukan tempat menemukan ajal. Nah, ini harus ada dibina itu tadi yang tadi Yuyun sebut ya, orang kampung takut ya jenazah dari hospital dimakamkan di kampung mereka, itu antaranya adalah tidak percaya dengan sistem yang ada. Jadi perlukan ya suatu peranan di sini dan role of community leaders ya perlu sepertinya kebimbangan dan ketakutan ini ya harus dilegakan ya, harus dipulihkan oleh komunitas kepimpinan komunitas ya, contohnya
kalau ada kiainya, ya, Pak Ustadznya, ya, atau apa yang lain. Kemudian memberi support kepada first line healthcare providers. Ini penting. Karena kalau tidak diberikan ini, ya, sistem hospital atau sistem healthcare akan collapse. Bila collapse, itu lebih nanti menjadikan lebih banyak ketakutan. Bila ketakutan, menimbulkan lebih banyak stigma dan xenophobia prejudice. Government transparency. Ya, pemerintah harus telus, jangan diam saja itu kan. Kadang-kadang kita jadi runcing ya. Kenapa kok diam sangat ini? Tidak, sepertinya tidak ada. Adakah mereka tidak tahu ataupun mereka strateginya belum ya belum beres. Ya, tidak tahu melakukan sesuatu ya. Kemudian kita juga harus mengiktiraf optimism tentang tindak tanduk manusia, yakni non-pharmacological intervention. Ya, yang pharmacological intervention sudah banyak, tapi non-pharmacological intervention yang sebenarnya bisa mampu untuk memitigasi stigma dan xenophobia itu. Kemudian kita perlukan memikir ulang ya konsep bahwa kalau dia seorang warga baru dia bisa mendapatkan seorang itu bisa mendapatkan kemudahan kesehatan. Nah, itu harus kita rethink balik. Kalau kita lihat pada COVID-19 ini banyak foreign workers, banyak imigran, banyak refugees. Ya, orang yang mengungsi itu kan bukan warga kita kan. Tapi kalau kita tidak berikan mereka COVID treatment, tidak berikan mereka ke fasilitas hospital, itu sebenarnya akan menimbulkan masalah yang lebih banyak. Ya. Kemudian kita perlukan dalam diskusi ini suatu seringkali orang bicara tentang globalization. Rupanya ada seperti andaian bahwa globalization dan migration itu membawa malapetaka. Sebaliknya, menurut perkiraan pertimbangan sejarah, pertimbangan moral juga, globalization dan migration itu sebenarnya menimbulkan lebih banyak dampak positif dari negatif. Ya, jadi ini ya orang-orang dalam sains sosial itu harus tampil ke depan untuk mengkoreksi semua ini. Nah, ini yang tadi saya sebut juga tentang the role of medical and public health facilities hampir sama. Antara lain adalah dengan jelas membicarakan tentang bahwa sistem health itu juga terkandung di dalamnya tindak tanduk yang rasis dan xenophobic. Kemudian kita coba lihat menjenguk sedikit. Ya, sebenarnya terdapat banyak deklarasi seluruh dunia. Ya, antara ini saya pilih tahun 2006 Bellagio Statement of Principle di Italia. Ini sangat jelas ini. Walhal sangat-sangat sedih itu bahwa deklarasi seperti ini tidak pernah dirujuk, tidak pernah dipakai. Walhal sudah dipersetujui ramai. Ya. Saya tidak mau bicarakan semua ini antara lain adalah mengiktiraf ya antara lain coba lihat yang butiran nomor 6 ya bahwa national and international efforts needed to promote equitable access to vaccine. Bagaimana satu hari kalau vaksin diketemukan, jangan-jangan ada yang mahu monopoli nanti ya. Kemudian international coordination, koordinasi antara bangsa ini diperlukan untuk melawan xenophobia dan stigma itu. Kalau kita lihat international coordination untuk green movement, untuk hijau mesra alam itu sangat baik. Ya, hampir 20 tahun sekarang sudah ada kesadaran tentang hijau dan mesra alam. Ya, tetapi untuk international coordination untuk stigma xenophobia itu belum ada, ya. Kemudian kita harus menampilkan naratif yang ada harapan, naratif yang optimistik bahwa COVID-19 ini bukan suatu malapetaka yang nanti berujung dengan kiamat, tetapi sebenarnya adalah sesuatu yang dilalui oleh manusia yang bisa nanti manusia juga mengurusinya. Ya. Kekuatan manusia di sini harus kita tampilkan dan cerita-cerita yang negatif, ya, sama juga diseimbangkan dengan cerita-cerita yang naratif-naratif yang positif. Harus diseimbangkan. Kalau hanya yang negatif, orang jadi takut. Jadi harus ditampilkan naratif yang positif, yaitu seperti yang Yun tadi bilang, ya, banyak teman-teman Indonesia yang saling membantu. Itu adalah
memperlihatkan optimisme kepada solidaritas manusia. Ya. Baik, saya mungkin tidak perlu bacakan puisi ini, puisi tentang bagaimana orang yang dalam keadaan terbantai karena struktur violence, struktur yang sangat kejam, yang sangat ganas, itu sebenarnya mengundang kita. Ya, jeritan mereka itu sebenarnya mengundang kita supaya melakukan sesuatu. Khas teman-teman dari jurusan sosiologi, social psychology, ya, sains sosial umumnya, harus tampil untuk bicarakan tentang keazaban manusia. Ya. Dengan itu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Yeah. Ini adalah antara reading yang ya bisa nanti kita bisa diskusi lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Azhari Ibrahim. Mungkin nanti bisa kita siapkan untuk tanya-jawabnya. Teman-teman bisa di room chat ya. Tapi kita lanjutkan dulu ke narasumber yang ketiga. Yaitu narasumber yang ketiga ada Bapak Tupel. Mungkin Bapak Tupel sudah siap? Ya, insya Allah siap. Ya. Mungkin waktu dan tepat silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ini screen saya kelihatan ya, berarti ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Iya. Okay. Yeah. Yang ada ini ya, yang ada apa namanya ini? PowerPoint ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam lagi walaupun tadi sudah. Jadi yang saya hormati seluruh jajaran Sivitas Akademika Fakultas Sosiologi UNS. Ibu moderator, narasumber juga kawan-kawan semua yang saya hormati. Jadi ini luar biasa ini. Judulnya bahasa Inggris tapi yang ngomong kita berbahasa Indonesia semua. Ya jelasnya sebuah kehormatan buat saya ya untuk bisa ada di sini gitu ya. Jadi ceritanya kan beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh Ibu Yuyun untuk berdiskusi ceritanya kan gitu. Untuk berdiskusi kemudian. Temanya adalah tentang xenofobia. Saya sudah katakan bahwa saya bukan ahli sosiologi. Jadi, kalau sekedar sharing experience, insya Allah bisa. Karena kebetulan saya tinggal di Adelaide kurang lebih 12 tahun, sejak tahun 2008. Jadi, setelah saya selesai sekolah di S2 di Amerika, kemudian balik ke Adelaide, kebetulan nyusul istri saya waktu itu. Dan 12 tahun hingga sekarang. Jadi, kalau kemudian diskusi apa namanya apa yang saya sampaikan mungkin terdengar kurang ilmiah ya itu yang disalahkan Bu Yuyun aja itu nanti ya. Jadi dari yang pertama yang kedua saya sudah tenggelam sekali itu dalam satu kajian yang sangat ilmiah. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang apa yang terjadi di Australia. Nah, apa yang terjadi di Australia saya sengaja di apa namanya di sini saya tidak saya tidak capture secara ini ya, saya jadi kehilangan banyak ini nih. Bentar. Sorry. Oke, gitu aja ya. Jadi, apakah kemudian di xenofobia itu ada nggak di Australia? Saya jawabnya ada, jelas ada. Jadi seperti yang dikatakan oleh UN Chief Justice mengatakan bahwa anti-foreigner sentiment itu secara global sudah meningkat. Ini bahkan berita tanggal 8 Mei. Tahun 2020. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya punya semacam asumsi bahwa sebetulnya xenofobia atau pandangan-pandangan tidak kesukaan terhadap orang lain itu di Australia itu justru yang membawa itu adalah budaya kulit putih. Saya akan sedikit respect apa yang terjadi di Australia di sekitar awal 1700-an. Mungkin di antara teman-teman, di antara kawan-kawan sekalian tahu bahwa penduduk pertama, saya mengatakan penduduk pertama, karena memang mereka adalah orang yang pertama kali mendiami di Australia. Itu adalah komunitas Aborigin. Komunitas Aborigin mereka sudah hidup di Australia sudah ribuan tahun lamanya. Dan kemudian, bahkan mungkin di antara kita mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya itu ada kontak antara komunitas Aborigin dengan orang-orang nenek moyang kita. Jadi kalau kita dulu bilang nenek moyangku seorang pelaut, itu betul sekali. Jadi nenek moyang kita dulu yang dari terutama yang dari Makassar itu pernah berlayar di Australia bagian selatan. Sebagian sejarah mengatakan mereka mengunjungi daerah Kimberley. Kimberley itu daerah Western Australia bagian atas atau di daerah Arnhem Land. Arnhem Land itu di daerah Darwin sebelah kiri. Jadi dekat dari Darwin.
itu sekitar awal 1700-an. Yang dilakukan adalah perdagangan. Nah, dalam sejarah di situ ditulis bahwa mereka justru nenek moyang kita yang dari Makassar ini mengajari banyak sekali hal tentang kehidupan terhadap komunitas aborigin. Di antaranya membuat alat-alat pertukangan, alat masak, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian komunitas aborigin welcome terhadap mereka? Itu karena hanya satu saja prinsipnya. Karena nenek moyang kita pada waktu itu adalah merokan perdagangan. Mereka datang untuk berdagang, bukan untuk menetap. Jadi bisa dipahami bahwa mereka dulu kontaknya sangat sangat positif sekali. Bahkan ketika saya di Darwin, saya ngobrol dengan beberapa kawan yang aborigin yang mempunyai latar belakang ilmu. Sorry kalau saya tidak mengatakan dengan benar, tapi itu bahasa mereka. Mereka punya kesan yang sangat positif dengan nenek moyang kita dulu yang dari Makassar itu, karena hubungannya sangat dinamis dan hubungannya perdagangan. Nah, baru sejarah Australia dimulai ketika di akhir 1700-an. Mungkin ada teman-teman juga tahu bahwa pada tahun itu sekitar 1780-an itu ada yang dinamakan First Fleet. First Fleet itu adalah rombongan pertama yang datang dari Inggris yang isinya di antara adalah convicts. Convicts itu apa ya kalau dalam bahasa kita? Narapidana ya. Narapidana yang mereka dikirim dari Inggris, dari Portsmouth, kemudian berlayar melalui di Afrika, Port Moresby, dan segala macam, baru sampai di New South Wales itu sekitar tahun 1788, sekitar tanggal 25 atau 26 Januari. Makanya kalau di Australia, mereka memperingati Australia Day tanggal 26 Januari itu sebenarnya bukan memperingati kemerdekaan, karena memang Australia nggak pernah merdeka, tapi memperingati, kemungkinan besar juga saya memperingati datangnya para napi dari Inggris. Gitu. Jadi kalau dulu waktu anak saya di sekolah SD itu, kalau ditanya bahwa apa ya yang kolokial apa yang sebanding dengan perayaan Australia Day, kalau di Indonesia kan kita punya namanya 17 Agustus kemerdekaan, kalau di Australia nggak ada kemerdekaan, adanya Australia Day, Australia tanggal 26, dan itu bukan memperingati kemerdekaan tapi memperingati datangnya para napi. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian setelah itu datanglah kemudian orang kulit putih. Nah, mulai dari itulah sekitar awal 1900-an ada yang dinamakan White Policy. White Australian Policy. Kalau teman-teman melihat film Australia yang dibintangi oleh Nicole Kidman dan Hugh Jackman, itu salah satu potret di mana kebijakan pemerintah Australia, kulit putih Australia, terhadap orang penduduk pertama atau penduduk aborigin di situ. Itu yang menurut saya bahwa itu cikal bakal sebetulnya kenapa orang menjadi xenofobik, menjadi kemudian anti terhadap orang asing. Dan saya sebagai orang awam, bukan ahli sosiologi, tidak begitu bisa membedakan apa itu rasisme dan xenofobik. Intinya adalah ketika kita merasa lebih baik dan kita merasa lebih deserving dibandingkan others, maka kita bagian dari itu. Gitu. Nah, kalau dalam sebuah ajaran agama yang saya percayai bahwa ya suka atau tidak suka terhadap orang di luar kita, maka kita harus berbuat adil. Maka itu adalah sebuah tantangan buat kita semua sebetulnya. Baik itu xenofobia ataupun itu rasisme. Lalu kemudian ini yang disampaikan oleh dari UN ya, xenofobik apa di Australia. Jadi gini, di Australia itu memang untuk memerangi xenofobia itu agak susah. Kenapa? Karena dari pihak politisi sendiri pun, dari beberapa politisi itu juga mereka memiliki atau mereka secara terang-terangan mengekspresikan sikap xenofobia mereka gitu. Jadi utamanya dengan peristiwa COVID-19 ya. Jadi salah seorang pengamat dari China mengatakan bahwa memang COVID-19 memicu serangan rasis terhadap komunitasnya dan komunitas orang Asia lainnya. Bahkan dia mengatakan rasisme itu sangat mengakar di budaya Australia. Karena dia berdiri dari beberapa kelompok politisi yang anti Cina. Bahkan mereka menyebut diri mereka kelompok Wolverine. Nah, Wolverine kalau dalam film apa itu X-Men ya. Nah, itu kira-kira begitulah Wolverine dari kelompok serigala gitulah kira-kira. Nah, jadi sebuah laporan yang dirilis pada 27 Mei lalu di Australia mengatakan pemerintah New South Wales melakukan kampanye Stop Public Threats dalam menanggapi lonjakan insiden rasis yang menargetkan warga Australia sebagai hasil dari pandemi. Namun, pengamat juga agak susah juga percaya bahwa itu akan berakhir di Australia. Kenapa? Salah satunya karena ini. Para politisi, ini yang ketiga, ini dia adalah Chief Minister
di Northern Territory. Sekarang sudah ganti, tapi ini video ini saya sertakan linknya. Jadi ini diambil tahun 2016. Dia mengatakan dalam satu apa namanya dialog dengan Bill Atlan di ABC News, dia mengatakan bahwa xenophobia is part of the Australian spirit. Jadi xenophobia itu ya bagian dari semangat Australia gitu. Tapi perlu dipahami konteksnya bahwa pada saat itu dia menanggapi ketika waktu itu adalah Port of Darwin saat itu pemerintah yang sedang berkuasa saat itu, pemerintah Labor pada saat itu, mereka berusaha untuk, mereka sedang negosiasi dengan pengusaha dari Cina, dari Landbridge ya, yaitu untuk menyewakan portnya ke pemerintah Cina selama 100 tahun dengan nilai seberapa juta dolar, kira-kira begitu. Nah, yang saya dengar-dengar baru beberapa waktu yang lalu deal itu di-cancel, tapi wallahualam. Jadi itu pemerintah China bisa menggunakan port itu selama 100 tahun. Sampai baru 2016 berarti sampai 100 tahun ke depan kira-kira begitu. Nah, kemudian salah satu survei oleh lembaga yang namanya Perkapita ya, merilis survei yang menunjukkan bahwa 81% responden mengalami serangan terkait dengan virus corona. Di antara 61% insiden tersebut termasuk penghinaan dan pelecehan rasis. Jadi para anggota itu mengatakan bahwa orang dari keturunan Cina itu sangat merasakan dampaknya. Cina di situ yang kita maksud adalah physical appearance ya. Jadi nggak apa namanya yang muka agak putih kemudian mata sipit. Termasuk misalkan walaupun itu datang dari Indonesia ya dianggap aja mereka dari Cina. Orang kalau kemudian melakukan tindakan kayak gitu kan mereka nggak mikir, nggak perlu kan kemudian aku melakukan ini kemudian ditanya kamu dari mana kan gitu kan nggak mungkin. Jadi mereka serangannya berdasarkan physical appearance itu, makanya antara rasisme dengan xenophobia itu ada fine line di situ dan mereka sering overlapping. Nah, kemudian kata-kata Cina sendiri ada juga di dalam satu rumah di komunitas Tionghoa itu. Mereka rumahnya itu dicat gitu ya, dicat kemudian dengan kata-kata Cina sama dengan COVID. Sebenarnya itu sama dengan yang pesan yang disampaikan seperti tadi Presiden Trump mengatakan China virus. Bahkan saat ini kita pun mengenal yang namanya flu Singapura kan ya, flu Singapura. Dan ini salah satu contoh dalam satu berita COVID-19 China die. Itu satu apa namanya graffiti yang dicet, yang di dia dibubuhkan di pintu garasi dan itu dua malam berturut-turut. Kesulitannya di Australia untuk mengungkapkan kejahatan seperti ini adalah karena memang susah sekali menangkap orang. Biasanya mereka melakukan itu karena malam hari, ketika pemiliknya nggak ada. Dulu sekitar tahun 2004 ketika gencar-gencarnya setelah 9/11, itu salah satu masjid yang ada di Brisbane kan juga begitu. Bahkan dibakar kan. Dibakar, kemudian vandalisme, segala macam. Dan untuk menangkap pelakunya itu sangat susah karena kebanyakan pelakunya yaitu malam-malam nggak ketahuan, lari lah, kira-kira gitu. Dan semua orang tahu bahwa itu namanya xenophobia itu di Australia masih sangat kental dan kita sama-sama merasakan hingga sekarang. Nah, lalu ada satu kejadian yang dialami sendiri oleh anak saya waktu itu dia balik dari bulan Maret balik dari Malang waktu datang sampai di bandara dari bandara di Adelaide waktu itu. Dia melihat sendiri menyaksikan bahwa seorang ibu-ibu yang dari Cina ya, saya nggak tahu dari mana ya, yang jelas dengan feature-nya physical appearance orang Cina yang mempunyai pakai masker gitu, betul-betul dimaki-maki di pintu imigrasi itu oleh orang yang saya identifikasikan sebagai white Australian. Kemudian anak saya dengan yang namanya anak saya, dia udah terbiasa kalau di sini dia merasa nggak serp ya, ngomong-ngomong aja gitu. Dia ngomong kira-kira bahasa Indonesia begini. Nah, emang virus pilih-pilih. Virus kan nggak punya golongan darah, nyerang siapa aja. Nggak fair juga kalau kamu ngomong bahwa apa namanya orang Cina penyebar virus kan gitu. Ya udah dia sampai ngeloyor aja gitu. Udah dia menceritakan itu ke saya bahwa itu salah satu contoh bahwa memang terjadi dan memang ada dan memang meningkat sekarang jumlahnya. Bahkan salah satu apa namanya itu ada sebuah artikel yang ditulis oleh tiga orang dokter dari Queensland yang menceritakan tentang pengalaman mereka ketika mereka melayani pasien COVID-19. Jadi bahkan sang pasien nggak mau dipegang gitu. Karena
khawatir akan tertular. Padahal dia adalah seorang petugas kesehatan. Nah, saya akan singkat saja. Jadi ini tidak terlepas dari White Australian Policy. Saya pikir kalau di Australia cikal bakal dari xenophobia ini. Dan seorang profesor dari Universitas Teknologi Sydney, bukan University of Western Sydney ya, Mas Malik, mengatakan bahwa meskipun serangan rasis terhadap Cina dan orang Asia selama virus corona akan menjadi bumerang, rasisme tetap akan kuat di antara partai politik, media massa, dan banyak bidang lainnya. Jadi kalau teman-teman sekalian mengamati politik di Australia, salah satu ikon politisi rasis itu Pauline Hanson. Jadi mungkin Mbak Yun juga bisa menambahkan bahwa dia pernah masuk dalam satu sidang kabinet menggunakan burqa gitu kan. Waktu itu dia menentang imigrasi orang-orang dari Timur Tengah datang ke Australia, kemudian juga tentang halal food dan segala macam. Itu jadi dia salah satu dari One Nation Party, dia salah satu orang yang paling gencar untuk terhadap xenofobia dan rasisme ini. Lalu kemudian ini juga salah satu kafe di sini yang mengatakan yang dia mempunyai plakat, menulis plakat, the coronavirus won't last long because it was made in China. Itu sangat-sangat derogatif sekali ya. Jadi kita tahu semua produk China itu, mostly semua orang tahu produk China itu murah tapi nggak tahan lama. Maka dia mengasosiasikan dengan itu ya, semua datang dari China, ya udah coronavirus kan dari China, tenang aja deh, nggak tahan lama, ntar juga hilang gitu ya. Jadi meskipun kemudian sang pemilik kafe juga menyatakan minta maaf, tetapi bahwa itu well deep rooted in Australian culture, not Australian culture, tapi in Australian history itu benar-benar ada. Bahkan kita sendiri sebelum COVID itu banyak sekali kita menyaksikan di tahun 10 tahun yang lalu ya, beberapa mahasiswa dari Indonesia juga pernah mengalami tindakan racial motivated aggravated assault gitu kira-kira. Nah, lalu ini akan saya tutup begini. Jadi secara politis ada dukungan di Australia karena beberapa politisi juga memiliki pandangan yang sama, xenofobik seperti itu. Itu satu. Yang kedua, itu kan subtle seperti yang dia tadi disampaikan oleh Bang Azhar tadi. Itu sesuatu hal yang subtle yang kadang-kadang kita nggak bisa melihat secara real. Contoh kasus nyata begini. Kalau saya di sini, kemudian saya sebagai tampang begini orang Jawa, kemudian di sini orang Australia, di Australia 12 tahun, meskipun saya sudah merasa okay, Australian banget gitu ya. Kemudian saya bekerja di instansi pemerintah, itu akan susah sekali untuk naik jabatan. Karena memang mereka akan selalu memprioritaskan orang-orang yang white Australian, mereka memprioritaskan orang-orang yang citizen yang di situ. Kecuali di universitas pun mungkin tidak begitu kelihatan, tetapi jelas ada. Ya mau tidak mau karena ini dunia akademis semua harus merit based kan gitu ya. Nah, tapi bahwa itu sesuatu yang subtle, iya, di Australia pun ada. Tetapi pesan terakhir saya khawatir untuk datang ke Australia karena saya ingat kalau tidak salah waktu itu Vice Chancellor ini mengatakan bahwa untuk higher education barangkali setelah post dari semua negara yang terkena COVID-19, sepertinya Australia salah satu negara yang memiliki reaksi cukup cepat. Dan sekarang untuk sekarang ini, untuk beberapa state, misalnya kayak Australia, Northern Territory, dan Tasmania, kita bisa buka border, tapi ya, baru kemarin kita punya 3 kasus baru yang selama ini baru ternyata berlalu tambah 3. Jadi angkanya meskipun angka yang disatukan Melbourne juga tuh yang jelas bahwa untuk dunia akademis kemungkinan besar Australia akan justru banyak kedatangan mahasiswa internasional walaupun itu bisa terjadi karena memang bulan terakhir ini banyak sekali universitas sudah kehilangan apa namanya pendanaannya karena memang COVID-19. Saya kira itu Mbak Yuyun dan kawan-kawan sekalian, mohon maaf kalau memang
apa namanya, ada yang kurang, nanti dilanjutkan diskusi. Dan dari kebetulan saya 10 menit lagi itu ada tamu, jadi mungkin saya nanti tetap di sini. Tapi saya lihat ada kawan saya itu Mas Imam Malik dari University of Western Sydney. Nah, mungkin kalau bisa nanti menambahkan apa yang terjadi di sini karena beliau ditinggalkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Tufel atas materi yang telah disampaikan. Mungkin untuk sesi yang selanjutnya kita ada sesi diskusi ya. Nah, untuk sesi diskusi kali ini, mungkin para peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya kepada narasumber bisa langsung unmute ya, langsung bisa bertanya langsung kepada bapaknya. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, mungkin saya bacakan dulu. Itu dari Pak Hasan Basri. Mungkin Pak Ashar bisa melihat di room chat. Mungkin kalau saya bacakan kurang jelas, Pak Tufel juga. Mungkin nanti yang lainnya bisa langsung menyusul untuk pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama dulu, Pak Ashar, okay. Untuk menjawab. Ya, yeah. Oke. Okay. Terima kasih ya. Pak Hasan Basri, soalan ini, gap antara dunia akademik dengan kebijakan pemerintah, kebijakan ahli politik, sebenarnya kalau kita lihat, ini bukan saja kasus di Italia, malah di tempat lain juga, antara lain contoh ya, memakai masker itu, mask ya, itu sudah dinasihatkan supaya direkomendasi untuk dipakai. Tapi karena politik takut adanya panik, itu tidak begitu bersungguh mempromosi menggunakan masker. Ya. Juga satu contoh lagi, pemerintah ahli akademi mengatakan ataupun healthcare groups ya. Mengatakan foreign workers ya, pekerja asing di dormitory itu harus dicek itu harus dicek swab test itu tidak dibuat karena akan menimbulkan belanja besar ya, karena satu swab test yang dibuat ya pekerja asing. Jadi perkiranya itu agak masih kos. Sebenarnya bukan pada COVID ini saja. Dulu pernah ada komisi UN yang datang ke beberapa negara melihat kondisi pekerja asing di dormitory-dormitory negara-negara membangun. Antara lain Singapura, Indonesia, Thailand, ya, dan banyak lagi negara. Dan merekomendasi bahwa akan memberi masalah waktu menularnya penyakit atau virus. Tapi kita tahu setiap kali ya the government of the day ya, yang memerintah itu tidak begitu ya, problem ini tidak bukan sekarang ya, mungkin tidak akan timbul itu jangan dipikir dulu, mungkin juga persoalan resources ya. Perlu ingat hanya antara yang berteraskan neoliberal itu dana untuk Kementerian Kesehatan ya, itu antara yang terendah. Kementerian Pertahanan selalu seringkali yang paling tinggi, ya kan? Tapi kesehatan itu paling rendah. Jadi sebenarnya memang tidak ada budget untuk contoh memberi dana untuk membuat research on public health.
tidak ada dana untuk mempersiapkan contoh apa ini stockpile on file untuk itu apa yang plastik untuk pakai pekerja apa ini healthcare workers itu. Jadi kita lihat ini masalah COVID-19 ini sangat sangat membuka mata kita ya. Perlu di jangan disalahkan pemerintah juga. Dunia akademik juga rata-rata juga tidak ya tidak memberati ya. Ya mungkin kasus di Italia itu mungkin hanya segelintir akademik. Akademik tidak pernah melihat public health. Karena public health ini juga punya konsekuensinya terhadap yang tadi kita sebut tadi. Ya, stigma, xenophobia, racism, dan sebagainya. Karena keterbatasan dunia akademik yang hanya menumpukan hal-hal yang sangat ilmiah, yang sangat tinggi menara gading, dan tidak membicarakan hal-hal yang sangat real di depan mata sudah tidak dipedulikan orang. Dunia akademik yang sangat tertutup ya, walaupun tingginya melangit ya global ranking atau apa, tapi tidak pernah mempedulikan komunitasnya sendiri, masyarakatnya sendiri. Sudah hilang kewibawaan, tidak lagi mampu merangkul suara publik untuk mendesak pemerintah, mendesak birokrat untuk melakukan sesuatu. Jadi ini adalah sesuatu kondisi yang sangat parah sebenarnya. Kita tidak boleh membenarkan ini lagi. Ya. Makanya saya bilang dari awal tadi, dunia akademik harus tampil lebih proaktif membicarakan hal-hal yang sangat critical di depan mata. Dunia akademik tidak boleh lagi menjadi menara gading sebagai dunia teori-teorian. Ya. Dunia yang apa yang disebut Edward Said, di dunia ya, pemerintah atau birokrasi melakukan sesuatu itu lebih lebih memungkinkan. Ini jawaban saya. Terima kasih untuk Pak Azhar. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Tufel. Baik, terima kasih. Ini Mas Hasan Basri. Ini Mas Hasan Basri dari Sydney itu. Sebetulnya gini, untuk penghargaan komunitas aborigin. Jadi kalau kita lihat tahun 2000, dia menyampaikan pidato yang disebut National Apology. Jadi sejak saat itu setiap kali ada meeting di pemerintah, kita selalu diwajibkan untuk memberikan acknowledgement komunitas aborigin, termasuk adelaide kita. Sedangkan untuk anti-racial campaign itu dimulai sejak tahun 92 juga oleh pemerintah Labor juga. Lalu Racism Stops With Me itu juga salah satu kampanye yang menggandeng Australian Human Rights Commission pada bulan Agustus tahun 2012. Lalu apakah ada program yang kira-kira membantu komunitas aborigin? Banyak sekali sebetulnya. Jadi gini, komunitas aborigin itu kan itu lagi gini. Jadi apapun kepedulian pemerintah yang sekarang berkuasa, terlepas itu Labor, terlepas itu Liberal, partai yang berkuasa, akan selalu menggunakan kacamata white policy. Kalau misalkan begini, untuk menentukan kategori bahwa remote dengan regional, itu kan menggunakan kacamata orang-orang di luar komunitas aborigin. Kita mengatakan oleh di remote area. Gitu. Padahal kan orang aborigin mengatakan bahwa ya inilah kita
justru berada di wilayah seperti itu, justru ini wilayah kita gitu. Nah, kita kalau bersama sendiri pemerintah, kita punya organisasi diwajibkan untuk wilayah ini, hanya wilayah ini sebenarnya diilhami dengan guru sadar bahwa sebenarnya kebijakan itu mencerabut akar budaya mereka. Nah, untuk itu pemerintah kemudian mengadakan yang namanya Reconciliation Plan. Kemudian di setiap sekolah kita juga menyelenggarakan namanya Harmony Day, Multicultural Day, seperti itu. Jadi, sebetulnya kalau untuk apa namanya program-program untuk orang Aborigin banyak, tapi sekali lagi bahwa apakah itu kemudian menyentuh betul apa kebutuhan mereka dan dirasakan betul oleh mereka, bahkan itu kita tidak tahu. Bahkan untuk setiap kali kita memiliki fallacy atau apa, itu mesti ada yang namanya bahasa-bahasa lokal. Kemudian kita juga, mereka juga merekrut orang-orang lokal juga, tetapi perlu diketahui juga bahwa sebetulnya orang Aborigin kita tidak bisa kita masukkan dalam satu kota. Jadi misalkan orang Indonesia juga tidak bisa kita masukkan, orang Indonesia isinya cuma satu kota. Dan kita sangat multicultural gitu. Demikian juga orang kawan-kawan dari Aborigin, mereka suku bangsanya banyak sekali, bahkan di antara mereka juga saling mungkin punya xenofobia satu sama lain kan begitu. Jadi kalau lihat banyak program dari pemerintah itu banyak sekarang, toh ternyata itu menjadi isu yang sangat seksi ya di Australia, tidak seperti di Indonesia gitu. Jadi itu respon saya Mbak kepada Pak Astra, semoga memuaskan, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Tovel. Ini dari Bapak Abdurrahim Samsu. Mungkin ini saya kasihkan kepada ketiga narasumber ya, karena mungkin tanggapannya nanti bisa disampaikan. Mungkin dari Bu Yuyun dulu. Di India, kalau tidak salah, yang terjadi justru Islamofobia dalam kasus pertemuan internasional jamaah tablik yang dianggap epicentrum COVID-19. Mungkin ini bagaimana tanggapan dari ketiga narasumber? Mungkin Bu Yuyun dulu bisa menanggapi. Ya, terima kasih. Islamofobia, xenofobia itu kan dia ketakutan akan orang asing. Itu bisa bentuknya dia takut terhadap kelompok sosial tertentu begitu ya. Kelompok sosial dalam hal tadi yang saya jelaskan adalah kelompok sosial yang dia merupakan rentan terkena penyakit. Dalam hal ini ketika ada Islamofobia seiring dengan adanya ini, maka Islamofobia itu satu sinofobia yang berlandaskan atau berbasiskan pada kelompok Islam. Jadi ketakutan terhadap kelompok sosial lain yang dalam hal ini kebetulan mereka Islam dan karena aktivitas mereka yang melakukan kegiatan keagamaan. Ini yang kemudian ditakutkan ya, terjadi di India. Tapi itu tidak hanya terjadi di India juga gitu. Di Indonesia juga jamaah tabligh yang kemudian mereka berkumpul di Goa Sulawesi itu juga menimbulkan banyak ketakutan di berbagai elemen masyarakat. Di Purwokerto misalkan keluarga saya bilang, oh di daerah sana red zone karena orang pulang dari Goa. Di tempat saya di Kartasura ini juga ada orang yang datang dari Goa yang kemudian dia mendapatkan perlakuan berbeda. Karena tiba-tiba dia ketika dia pulang, langsung ada polisi datang, terus langsung diciduk tidak hanya polisi tapi juga ada ambulan dengan pakaian khasmat dan ternyata dia positif. Tidak hanya bagi orangnya yang kena, yang jamaah tabligh itu, tapi juga lingkungan sekitarnya juga kena semuanya. Secara ekonomi teman saya bercerita dari orang yang penjual tetangga di sebelah rumahnya, ada yang jual ayam, ada yang jual beras gitu ya, ada toko-toko, semuanya langsung secara ekonomi drop ya, karena tidak ada yang mau membeli dan datang ke situ. Oke, jadi tetapi kemudian perbedaan dari India, kalau India adalah Islamofobia yang dia takut ya terhadap orang Islam gitu, kalau di Indonesia justru terjadi narasi-narasi keagamaan yang dibangun itu, saya ingat ada dari MUI Pamekasan yang mengatakan bahwa xenofobia adalah virus corona atau wabah itu karena orang banyak melakukan maksiat. Nah,
ini adalah narasi yang dibangun di Indonesia. Kalau Islamofobia jelas ya, jelas karena orang ada orang Islam membawa penyakit di jamaah tabligh. Tapi di Indonesia ini orang yang mengatakan orang maksiat, narasi keagamaan yang dibangun Bu Yuyun, apa di sana Bu Yuyun? Oke, mungkin Bu Yuyun masih terputus ya ini ya? Terputus. Oke, saya akan sampaikan dulu kepada para peserta. Ini Bapak Tufel Musyadat izin untuk pamit dulu. Kebetulan beliau ada acara di... Halo? Iya Bu Yuyun? Sudah menyambung kembali Bu Yuyun? Sorry. Aduh, maaf. Iya, enggak apa-apa, dilanjutkan. Tidak stabil, hilang-hilang terus dari tadi. Oke, jadi narasi yang dibangun adalah narasi keagamaan di Indonesia adalah narasi tentang bahwa orang yang bermaksiat itu adalah yang sangat berpotensi kena virus atau kena wabah. Itu yang dibangun di narasi keagamaan di Indonesia. Nah, ini kemudian yang membuat perdebatan apa ya? Stigma-stigma yang muncul adalah stigma yang apa ya, berbau keagamaan. Jadi ada stigma bagi kelompok sosial yang orang sakit COVID itu karena pasti dia karena melakukan maksiat. Jadi ada stigma yang muncul seperti itu. Padahal di Indonesia sendiri banyak sekali yang terkena COVID, ada episentrum atau kluster dari mana itu, Bogor ya, yang dia juga melakukan kegiatan keagamaan di jamaah tabligh di Goa, dia juga melakukan kegiatan keagamaan. Jadi setiap daerah akan memiliki perbedaan xenofobia yang dibangun. Kalau di India ya jamaah tablighnya itu karena di sana adalah minoritas, dia apalagi Islam udah minoritas, ya. Terus dia mempunyai kerentanan yang menjadikan mereka berbeda dari kelompok sosial yang ada, itu wajar sekali akan terjadi Islamofobia. Tapi di Indonesia, narasi keagamaan yang dibangun bukan lagi Islamofobia, tapi narasi, karena di sini sudah mayoritas Islam, ya, maka yang dibangun adalah narasi ketika kamu berbuat maksiat, maka stigma yang muncul adalah kamu akan terkena COVID. Makanya, di fatwa MUI, Pamekasan mengatakan kalau kamu agar terhindar dari COVID dan lain sebagainya, maka kamu jauhi maksiat, bertobat, jangan dekat-dekat dengan perbuatan dosa untuk melihat itu. Ya, terima kasih atas sebabnya. Mungkin dari Pak Azhar ingin menambahi dari ya. Tadi. Ya, ya. Thank you. Yuyun sudah kasih good point itu ya sebenarnya. Dua perspektif, yang satu Islamofobia dan satunya sikap yang atas nama rijulistas gitu ya. Di India itu Islamofobianya itu sudah berlanjutan, sudah agak lama ya. Khasnya waktu BJP, Bharatiya Janata Party, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Modi, itu memimpin, dan antara ideologi supremasis Hindutva, itu, bahwa India itu adalah Hindu, itu sudah sebenarnya memberi dampak besar kepada minoritas, ya, baik yang Muslimnya, yang Hindunya, yang Kristennya, yang lainnya. Dan kita juga lihat bahwa ada jaran politik yang besar antara India dan Pakistan. Jadi anti-Islam itu memang bagaimana sendiri Perdana Menteri Modi itu bersolidaritas dengan Trump, dan Trump juga terkenal dengan Islamofobia.
Jadi kalau ethnocentric itu makin kuat. Juga dia tidak tidak di India sebenarnya kasus-kasus yang xenofobik bukan saja pada Muslim tetapi juga berdasarkan daerah. Ya. 1994 terjadi the Indian Plague. Ya. Itu sebenarnya kita jarang dengar tapi pernah terjadi ya, sehingga kan borders ditutup, ya, sempadan perbatasan Gujarat tutup dan tidak dibenarkan orang keluar dari sempadan itu, perbatasan itu. Itu berdasarkan kepada politik yang sangat-sangat mengerikan di sana. Juga perlu diingatkan, dan ini memerlukan pertimbangan kita juga, tersebarnya video ya, ketua jamaah tabligh itu ya, dengan tampil ke depan membicarakan, Anda takut COVID atau Anda takut Allah. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu yang sebenarnya ya menunjukkan apa ya, satu sikap sebenarnya sikap yang obskurantis ataupun sikap malah anti-sains itu. Bahwa dalam jemaah itu kita dipelihara Tuhan, tak ada penyakit bisa masuk, ya, tidak ada virus bisa masuk karena kita dilindungi Tuhan. Itu kan datang dari seorang tokoh agama itu yang sebenarnya boleh kita kata tidak bertanggung jawab. Dan ungkapan-ungkapan ini bukan saja terjadi dalam jemaah. Itu kita juga lihat dalam beberapa tokoh-tokoh tertentu. Yang membicarakan dengan arogansi, sebenarnya kebebalan mereka itu diselimutkan dengan atas nama agama. Walhal jelas sekali ini kan untuk maslahat umum, untuk kesehatan yang lebih besar, ya. Jangan bermain dengan hal-hal ini. Ya. Jadi waktu dia bicarakan itu direkam dan ditunjukkan kepada warga India yang lebih besar, majoritas Hindu, makin jadi ketakutan dan marah sekali dengan sikap yang sangat arogan ini. Ya. Jadi kita perlu pertimbangkan ini juga, ya. Bukan persoalan rightis itu saja yang menjijikkan. Tetapi juga dengan pengungkapan ya kepimpinan yang tidak bertanggung jawab. Itu di mana posisi kita untuk mengkoreksi itu. Ya. Malah saya perhatikan juga terjadi di waktu jamaah tabligh di Malaysia sebagai contoh. Sudah terjadi kasusnya. Ya. Malahan masjidnya itu belum ditutup. Ya, dibenarkan orang keluar masuk sholat begitu-gitu ya. Walhal seharusnya lebih tegas ya. Tapi sepertinya birokrat. Nah kalau pada orang lain ya, pada komunitas agama lain itu sangat keras itu. Tapi pada diri sendiri kok lebih lentur, lebih lunak itu. Ya, dengan anggapan bahwa tak apa Allah akan melindunginya. Itu kan sebenarnya public office itu sendiri tidak bertanggung jawab anak-anak yang kecil-kecil itu belum tutup lagi. Atas nama ini tak apa, ini tafis ini harus berdiri untuk mengangkat syiar Islam. Walhal sekolah-sekolah lain, tetapi sekolah tafis itu masih lagi 50-50 mau tutup atau tidak, begini-begini, begitu. Kan anak-anak itu kan juga anak-anak kita itu kan harus dipikirkan di kemana di sini ya. Dan banyak sekolah-sekolah seperti itu bukan di bawah Kementerian Pendidikan ya, di bawah seharusnya di bawah Kementerian Keagamaan. Dan begitu juga adanya Islamofobia juga, tapi persoalan kepimpinan keagamaan yang tidak bertanggung jawab itu harus kita bereskan juga. Ya, terima kasih untuk Pak Azhar atas dapatnya. Mungkin dari
peserta yang lainnya akan menyampaikan pertanyaan. Bisa langsung mute. Mungkin ada lagi share pengalaman teman-teman yang di luar negeri itu. Ada banyak teman dari luar negeri itu, ada Mas Malik atau ada dari mahasiswa dan lainnya. Kan dari sini saya lihat. Ya. Mas Malik, silakan. Yun, kalau sebelum ada orang tanya, saya mau tanya. Ya, oke. Okay. Oh, ya, silakan. Silakan, Mas. Silakan, Mas. Terima kasih. Oh, penghargaan sekali nama saya disebut-sebut sama orang keren kayak Pak Tufel sama Mbak Yuyun. Dr. Azhar, saya senang sekali. Saya datang untuk mendengarkan Dr. Azhar juga karena waktu ke Singapura nggak sempat bertemu karena mengantar ibu yang sedang naik haji waktu itu. Aduh. I don't know, sudah tahun berapa itu ya. Syukur kita ketemu di sini. Ya. Ya, kita ketemu di sini. Sinofobia memang kalau di tempat saya tinggal ya, saya di Sydney, terutama di Sydney Barat, ini sangat multikultural. Jadi sinofobia itu terjadi, tapi oleh siapa, kepada siapa, ini saya sendiri belum menemukan pola sebenarnya. Kalau tadi Pak Tufel misalnya mengatakan bahwa yang awal-awal itu di kulit putih misalnya, itu kan yang awal dengan konteksnya Pak Tufel. Tetapi dalam konteks di Sydney yang multicultural seperti ini, itu rasa insecure terhadap komunitas yang lain, itu saya merasakan itu dan terjadi dan dilakukan oleh orang dari berbagai latar belakang ya, yang saya temukan. Misalnya, saya tinggal bersama teman-teman Vietnam. Saya tinggal ketika saya ngobrol dengan teman Vietnam yang akrab dengan saya misalnya, mereka mengobrolkan orang dari negara lain. Oh, Malik, memang ya kalau kita orang Vietnam dengan orang Indonesia memang lebih nyaman ya, dibanding kalau kamu dengan orang Pakistan, misalnya begitu. Kemudian di tempat yang lain, saya dengan teman Pakistan, karena kita ada irisan sesama Muslim ya, kalau dengan Vietnam kan kita ada irisan sesama Asia Tenggara. Lalu dengan orang Pakistan, begitu kami masak bersama begitu, dia bertanya, Malik, kalau kamu dari Indonesia ini saya rasa lebih nyaman kalau kita tinggal bersama orang Indonesia. Kalau dengan orang lain, orang Vietnam misalnya, repot sekali kita. Nah, begitu seterusnya, saya menemukan itu di berbagai tempat. Begitu juga dengan orang yang kulit putih gitu ketika di kampus. Nah, tetapi kadang-kadang itu dalam forum yang sempit. Tetapi dalam forum yang luas, di dalam forum yang di tempat itu ada berbagai orang dengan berbagai latar belakang, kita seakan-akan kita ini semua adalah pribadi-pribadi terserahkan. Kita ini semua adalah pribadi-pribadi yang tidak rasis. Kita begitu rileks berbicara, begitu nyaman saling mengerti satu dan oh kamu begini, selalu indah diceritakan. Oh kamu dari Indonesia, kan misalnya cepat sekali ya recovery-nya. Begitu juga saya terus begitu. Tapi siapa yang melakukan, saya belum menemukan pola itu. Siapa sebenarnya yang melakukan. Dan menurut saya, semua orang punya potensi ini tadi. Memang di sini ketika COVID ini benar-benar terjadi. Tapi menurut saya bukan semata-mata itu sinofobia, tetapi juga karena lokus bermulanya COVID itu dari China. Jadi contoh ya, ada seorang kawan, kita lagi beli bensin di situ ada bengkelnya.
kemudian bengkel itu buka, kita tahu. Kemudian di belakang kami ada seorang Chinese dengan bawa mobil, mau servis mobil. Mereka, si Chinese ini bertanya, saya mau servis mobil. Kemudian yang jaga dia jawab, oh, I'm sorry, we are closed now. Katanya begitu. Dan akan buka maybe tomorrow. Begitu Chinese-nya pergi, si orang ini mengatakan kepada kami, ah, corona, we don't want to, katanya. We don't want to. Jadi dia nggak mau melayani karena Chinese ini disebut karena dia corona. Saya menduga seandainya COVID ini bermulanya dari negara antah berantah namanya, itu pasti yang didiskriminasi orang yang berasal dari antah berantah ini gitu. Nah, itulah saya sebenarnya ingin sekali juga bertanya sama Dr. Azhar dan sama Mbak Yuyun, kira-kira teori sosiologi seperti apa yang bisa mendefinisikan ini, memilahkan apakah ini terjadi karena sinofobia atau ini terjadi karena lokus tempat berasal virus itu gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Makasih Malik. Gini langsung Pak Azhar. Oh ya, oke. Okay. That's a very good question. Ya. Kalau tadi Mas Malik itu tanya, kalau kita lihat dalam dunia kesarjanaan ya, scholarship itu pernah dibawa oleh Gordon Alport, ya, bukunya The Nature of Prejudice. Jadi konsep prejudice ini adalah sepertinya seperti satu sikap yang prasangka itu ya dipanggil, ya, prejudice itu terhadap mereka yang kita ragui, tidak percaya, kita ya tidak suka dan sebagainya. Ya. Jadi pancangannya itu sikbolit bisa jadi racism, bisa jadi xenophobia, bisa jadi stigma. Yang besar itu adalah konsep prejudice. Menurut Alport, sikap prejudice ini ya, itu tidak pernah ada exception. Jadi kalau misalnya kita bilang kita sebenarnya ada orang putih lah ya, kulit putih, dia tidak suka kulit hitam, orang kulit hitam. Tapi dia punya kawan yang begini. Dia bilang, oh, black nampilan dia, saya tidak asis. Menurut Gordon Alport, itu apa yang sebenarnya psikologi untuk marketing, bukan psikologi untuk membereskan hubungan manusia. Jadi the humanistic part of psychology lost. Dan tidak ada orang mau bicara lagi tentang Gordon Alport. Mungkin kita tanya Yun ya, ya department sosiologi ada masih baca lagi tak itu Gordon Alport The Nature of Prejudice. Ya. Walhal itu classics ya, classics of text ya, harus dibaca ini. Jadi berbalik kepada ini, polanya tadi kalau mau tanya itu mengkaji tentang persoalan prejudis, rasisme dan sebagainya, itu dinamika sosiologi, psikologi itu belum cukup. Dia mesti dilatarkan dengan faktor sosiologi. Ingat, kalau terus tidak membicarakan faktor dinamika pribadi, itu pun tak beres. Jadi mesti ada dimensi sosiologi dan dimensi psikologi untuk kita mengangkat persoalan ini dengan lebih tuntas. Tapi sayang, kampus kita kan sangat apa ya, sangat semua hampir banyak kampus lah, ya, termasuk mungkin kampus saya sendiri ya, itu sangat apa, sangat over specialization dan hal-hal yang sangat persoalan-persoalan yang humanistis itu sudah lost its credibility. Sudah tidak ada lagi level internasionalnya lagi. Ya, kalau orang bicara tentang racism itu, ya, coba kita tanyalah. Ya, dalam satu tahun, berapa thesis racism yang pernah kita ketemukan? Ya kan? Tetapi kalau thesis tentang contoh konsep-konsep yang susah orang paham, ya, ya, konsep dari Gayatri Spivak, dari Louis Althusser, dari postmodern yang sukar mau dipaham, itu makin banyak tesisnya tiap tahun. Tapi kalau yang di depan mata kita itu tidak pernah
menjadi subjek. Karena dipikirkan, oh ini sudah tahun 60, tahun 70 punya diskurs ini, nggak perlu lagi dibicara. Jadi, makanya tadi soalan yang Mas Malik bawa itu penting. Ya, karena ini persoalan di mana titiknya, adakah pattern tertentu, adakah exception. Sebenarnya tidak ada exception. Ya. Prejudice is prejudice, racism is racism. You don't give exception. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Yuyun mungkin akan menanggapi. Bu Yuyun? Yuyun, suaranya itu. Ya. Yun, your voice. Dia harus unmute. Bu Yuyun? Ya. Sudah ya? Sudah tidak di-unmute kan? Sudah enggak? Sudah. Saya pindah ke HP karena tadi di laptop tidak stabil, jadi saya pindah ke HP. Jadi, oke, okay, Mas Malik. Mas Malik ini teman dari masa kapan ya, Mas? Masa kecil. Masa kecil dan sekarang. Oke. Dan sekarang sudah melanglang buana sampai mana saja ini, Mas Malik ini. Oke. Pertanyaan Mas Malik tentang apakah di dalam teori-teori sosiologi ada juga yang membahas tentang bagaimana xenofobia itu apa berasal gitu. Sebenarnya saya tadi sudah menjelaskan satu teori tentang sosial stigma yang dijelaskan oleh Erving Goffman ya, tentang bagaimana individu, situasi individu yang didiskualifikasi dari penerimaan sosial secara penuh gitu. Tetapi sebenarnya sosial stigma ini juga pada awalnya dibahas oleh Durkheim di tahun 1895 kalau tidak salah ya, yang dia menjelaskan atau mengeksplorasi tentang stigma sebagai sosial fenomena. Durkheim mengatakan bahwa masyarakat memiliki apa ya, kekuatan untuk menjudge and punish. Jadi jika ini sesuatu itu akan didefinisikan sebagai ak kriminal, sebagai ak itu aksi itu akan didefinisikan atau dijudgekan sebagai suatu kriminal atau dia itu sebagai suatu yang baik. Jadi dan masyarakat akan berperilaku atau melakukan aksi terhadap apa yang dipuniskan, dijudgekan. Jadi dari dulu, gitu ya, kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Durkheim bahwa sebagai sebuah fenomena sosial, maka stigma itu sudah ada sejak dari dulu. Jadi masyarakat memiliki kekuatan untuk mendefinisikan mana yang perlu untuk dipunish, dihukum, mana yang dijudge. Jadi ini dari satu keadaan sosial yang melingkupi masyarakat, di mana masyarakat memiliki apa ya, ketika ada interaksi sosial, mereka melahirkan satu sikap yang berbeda-beda, terus akhirnya masyarakat memiliki apa namanya pandangan yang berbeda, sehingga kelompok sosial satu dengan kelompok sosial yang lain dia memiliki kekuatan untuk menjudge punish. Tapi dalam bukunya Stigmatization, Erving Goffman juga mengatakan bahwa sebenarnya labeling, hatred, fear, ketakutan terhadap kelompok lain itu juga bisa muncul dari stigma, ya, seperti yang saya tadi jelaskan. Adanya situasi individu yang dia memang didiskualifikasi dari penerimaan masyarakat secara penuh karena ada label-label tertentu yang memang kepadanya. Kalau menjelaskan bahwa ada tipe stigma, ada stigma yang diasosiasikan dengan sakit mental misalkan. Kedua adalah stigma yang diasosiasikan dengan deformasi fisik dan juga yang
terakhir adalah stigma yang diasosiasikan atau selalu diidentifikasikan dengan ras-ras, etnik, agama, dan ideologi tertentu. Nah, ini bermulanya dari apa? Pertama adalah dari perception on others. Ya, ada differentiations, ada labeling, gitu ya. Labeling terhadap orang lain yang kemudian labeling ini melahirkan atau menumbuhkan satu sikap prejudice, prasangka. Prasangka yang, kalau dalam xenophobia ini prasangka yang berlebihan, keterlaluan. Gitu. Nah, prasangka ini kemudian menjadikan atau membagi kelompok sosial menjadi saya dan mereka. Nah, karena ada pembagian sosial inilah yang kemudian melahirkan adanya disadvantages bagi orang-orang yang dijuluki sebagai them, sebagai apa namanya, saya atau kita dan mereka. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, kalau mau apa berbicara bagaimana asal dari sikap-sikap melihat orang lain sebagai berbeda. Ada saya lupa. Lupa namanya membeda ada penerimaan karena dia di dalam dia kelompok sosial di luar mengatakan bahwa kalau tadi adalah us and them ada juga yang mengatakan sebagai outsider dan insider yang pun membedakan antara ada dua boundary ada boundary yang membedakan antara dua ruang tersebut yang menjadikan apa namanya satu sikap perspektif yang berbeda yang kemudian merugikan pada pihak-pihak yang mendapatkan stigma tersebut. Gitu. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bisa membantu. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Nah, untuk selanjutnya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau sekedar sharing? Mungkin ada lagi? Ada lagi. Ada lagi itu ada teman-teman dari mahasiswa mungkin akan sharing. Sebelum kita tutup. Iya. Tapi ada lagi sebenarnya ini apa namanya politik of naming. Kalau tadi bilang apa namanya politik of naming yang disampaikan oleh Donald Trump gitu ya, mengatakan tentang China's virus, tentang komunis, atau orang lain ditagar-tagar komunis virus, itu juga memberi satu kontribusi dalam menyuburkan tentang perbedaan kelompok sosial, antara mereka kelompok, apa namanya, perbedaan etnis, dan lain sebagainya. Makanya ketika WHO memutuskan bahwa namanya adalah COVID-19, maka ini adalah apa ya keputusan yang paling baik. Karena ini mencoba untuk meredam gejala-gejala sentimen-sentimen anti etnis lain yang berkembang sebelumnya kayak misalkan MERS itu kan Middle East Respiratory apa namanya respiratory syndrome ya atau Ebola gitu itu kan memang nama-nama virus itu yang kemudian dalam sejarahnya memang berdasarkan nama tempat yang itu memang menyuburkan menjadi asal muasal lahirnya stigma-stigma atau xenofobia terhadap ras tertentu di mana virus itu muncul. Nah, makanya mungkin dari WHO sendiri yang mulai memberi nama virus itu tidak berasal dari negara asalnya atau tempat asalnya itu menjadi satu tali kontribusi untuk memutus ya setidaknya walaupun bisa saja tetap terjadi tapi ini juga akan memberi dampak yang signifikan untuk mengurangi itu gitu. Jadi mungkin ini juga pelajaran bagi di Indonesia atau negara manapun bahwa memberikan nama virus yang muncul atau pandemi yang muncul tidak dari nama asal tempat itu berasal mungkin ya untuk memutus dari akar
mulai terjadinya apa yang tadi Mas Malik bilang sebagai xenofobia atau ketakutan terhadap kelompok sosial yang di mana virus itu muncul pertama kali. Oke. Okay. Kalau bisa saya tambah, ya. Yud. Ya, ya oke. Okay. Ya, kan kalau kita dengar ya, orang selalu bicara tentang COVID ini sepertinya reset, ya. Reset the world economy, reset everything lah, ya. Tapi kalau kita lihat daripada iktibar daripada pandemik ini adalah ianya seharusnya mereset juga dunia akademik. Riset dalam pengertian banyak yang sebenarnya tidak kita pedulikan, ya, karena kita ada gairah untuk internationalization, globalization, ranking, dan sebagainya. Tapi kita lupa dengan permasalahan dengan masyarakat, persoalan kemanusiaan yang lebih besar. Jadi yang saya mau bicarakan di sini ialah sudah sampai masanya untuk kita dunia akademik lebih proaktif menggarap ya tantangan di hadapan kita dengan lebih serius. Ya. Hidup di kampus bukan sekadar untuk membuktikan, mengaplikasi teori yang sudah digubal, kemudian mengaplikasikan untuk kajian kita. Itu adalah satu dongeng ilmiah yang sudah lama kita nyanyikan dan senandungkan. Itu harus berhenti. Social science sebenarnya waktu dia mulai terbangun itu sebenarnya ada keprihatinan social inquiry sebagai moral inquiry. Moral inquiry is meant for humanity, ya, untuk memperbaiki sistem yang ada. Jadi kalau contoh paling mudah, di dalam banyak negara ya, terbukti bahwa pengswastaan atau privatization of hospital, ya kan dalam agenda neoliberal sebagai contoh, itu rumah sakit itu di privatize di Eropa, di Amerika, ya, dan di banyak belahan dunia atas nama efisiensi. Bahwa sektor kesehatan harus diberi kepada pasar untuk menentukan. Ya. Semua orang diam, tidak peduli. Tapi waktu COVID ini berlaku, kita lihat di banyak belahan Eropa, termasuk di Amerika, sistem hospital tidak dapat berfungsi. Negara tidak punya aparatus ataupun sumber struktur untuk mempersiapkan dalam skala besar sistem kesehatan, karena dimiliki sumber kesehatan oleh pihak-pihak swasta, private. Jadi berbanding dengan negara-negara yang contohnya Cina tidak sektor kesehatan masih dalam milik negara umum. Ya. Jadi kalau kita lihat, dan Cina dapat mengurusi lebih baik, ya, dalam hal hospitalnya lebih dapat menampung pesakit-pesakit COVID berbanding dengan Eropa. Menunjukkan satu contoh di mana ya, kalau kita semua celebrate ya, bahwa pengswastaan itu adalah the way to go, right, we are calling for disaster. Bayangkan satu hari itu sudah hospital, ya, sektor kesehatan. Nanti mau diprivatisasikan air, mau diprivatisasikan kampus malah. Saya rasa itu adalah kita akan terjebak dengan masalah ini. Jadi COVID-19 ini sangat membuka mata, reset everything termasuk dengan reset di academic agenda. What knowledge for? Apakah ilmu itu, pengetahuan itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Bukan lagi untuk sekadar knowledge for knowledge sake. Itu harus kita tangani. Oh, ini kita sudah lihat ada soalan nih, Mbak Nurusi. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Rahisli. Ya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh narasumber. Mungkin Bu Yun dulu. Bentar, pertanyaannya mana?
di room chat, Bu. Bagaimana kalau xenofobia ini menebal karena dikonstruksi secara sosial? Misalnya menurut Peter Erblegger, mereka yang mengkonstruksi ini contohnya pemuka agama terhadap agama lain. Mungkin bagaimana pendapat para narasumber? Oke, mungkin sekalian pertanyaan untuk yang selanjutnya ya. Menyadarkan masyarakat, membuat masyarakat berpikir terbuka bagi masyarakat yang sudah memberi stigma. Oke, memang yang terjadi di Indonesia adalah bagaimana ketika pandemi ini terjadi, itu yang beredar, pengetahuan yang beredar yang kemudian dikonsumsi oleh publik itu adalah bukan lagi pengetahuan dari sisi apa namanya science ya, dari sisi medical explanation gitu ya, penjelasan secara medis, tapi juga penjelasan-penjelasan agama yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama itu menjadi sangat laris. Padahal kadang-kadang penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pemuka agama terhadap pandemi yang sedang terjadi adalah pendekatan-pendekatan yang saya bukan mengatakan itu salah. Mungkin dari sisi perspektif religiositas itu memang iya betul. Tetapi itu tidak menjadikan atau tidak memberikan solusi bagi apa ya untuk meredam atau menurunkan angka COVID itu sendiri. Kayak misalkan kita mengatakan ada MUI atau tokoh agama ketika mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi kalau tadi Bu Hesley bilang adalah konstruksi sosial, maka ini adalah konstruksi yang dibuat oleh pemuka agama akan mengatakan COVID yang terjadi adalah wabah. COVID yang terjadi atau wabah yang terjadi itu adalah karena orang-orang melakukan maksiat atau dia melanggar etika-etika sosial, etika-etika keagamaan yang harusnya dipatuhi. Ketika mereka tidak mematuhi, maka yang terjadi adalah wabah. Dan itu sudah jelas menurut pemuka agama. Maka jalan satu-satunya atau solusinya adalah kamu harus bertobat, kamu harus memperbanyak ibadah. Tapi ini mungkin juga yang ditangkap oleh banyak kelompok-kelompok keagamaan yang kemudian mereka menolak untuk atau tidak mematuhi aturan untuk tidak datang ke masjid karena mereka mengatakan di sekitar rumah saya gitu ya, di lingkungan itu juga ada masjid yang tetap buka karena mereka mengatakan lo apa namanya bagaimana kita akan bisa sembuh dari wabah kalau kita menjauhkan diri dari masjid misalkan. Ya, karena itu pasti akan bagi orang-orang yang berkeyakinan seperti itu akan menjadikan wabah akan semakin mengganas gitu. Nah, bagi saya bagaimana kemudian itu keyakinan agama memang iya. Ya, bisa karena itu menjadi keyakinan ya. Orang percaya aja karena mereka yakin bahwa yang terjadi adalah karena sesuai perspektif keagamaan mereka adalah karena maksiat atau dan lain sebagainya. Tapi bagi saya yang penting langkahnya adalah yang paling tepat adalah mendukung untuk saat ini adalah mendukung langkah yang terukur. Terukur itu bagaimana? Terukur itu ya apa yang sudah dijelaskan oleh medical explanation adalah penjelasan yang secara sains itu memang bisa dijelaskan ya, dijelaskan dengan sangat jelas kamu harus pakai masker, harus ada physical distancing, harus menjauhi kerumunan dan lain sebagainya, itu kan terukur ya. Terukur artinya kalau sudah begitu pasti kamu peluang kamu untuk tidak tertular itu besar. Tapi ketika mengatakan bahwa kamu tidak akan tertular kalau kamu banyak taubat, lalu kamu harus tetap beribadah sebagaimana kamu sebagaimana sebelumnya. Karena ngapain kamu takut terhadap wabah ini? Karena wabah ini dari Tuhan, gitu ya. Bagi saya itu adalah keyakinan yang belum bisa diukur. Artinya itu masih mitos. Jadi langkah yang terbaik bagaimana memberikan penyadaran terhadap itu adalah langkah cobalah mendukung untuk langkah-langkah yang terukur dulu. Langkah yang diberikan oleh pemerintah diikuti
toh kita masih juga bisa beribadah di dalam rumah dengan keluarga, ya, atau misalkan sekarang new normal boleh ke masjid tapi harus apa namanya harus ada jarak. Ada satu masjid yang saya waktu itu datang gitu, mereka mengatakan bahwa tetap tidak melakukan apa, tidak mengadakan karena bukan masalah ini karena bisa menularkan, tapi karena tidak sesuai misalkan sunnah, tidak sesuai sunnah karena harus ada jarak minimal 1 meter. Karena menurut Nabi itu harus mepet-mepetan misalkan. Itu oke, itu betul bagi keyakinan yang seperti itu. Tetapi sebenarnya narasi yang dibangun itu adalah narasi yang harusnya memberikan satu pengertian bahwa COVID itu tidak sekedar bahwa itu sebagai wabah yang datang dari Tuhan. Jadi pencegahannya adalah kembali ke Tuhan, itu betul. Tetapi ada satu hal yang terukur yang harus kita ikuti, gitu ya, secara sains. Betul kata Abang Ashar tadi, ada biososial, menggabungkan antara biososial dari medical explanation juga sosial, mungkin bisa juga dari dari lokal ya, dari kemampuan-kemampuan lokalitas atau juga kemampuan keagamaan. Di Indonesia yang saya cukup senang adalah karena struktur lokal yang sangat kuat gitu. Struktur lokal yang sangat kuat artinya dari pemerintah dari bawah, RT, RW, desa itu bisa menjalankan satu satu tugas ya untuk memberikan penjelasan ya, penjelasan bahwa ketika ada orang datang maka dia harus ke lapor RT dulu dan lain sebagainya, itu cukup untuk membantu untuk meredam konflik-konflik yang terjadi atau ketegangan sosial yang terjadi karena sinopobia, ketakutan terhadap orang luar yang datang misalnya. Mungkin itu sekelumit dari jawaban saya. Terima kasih. Mungkin Pak Asher mau menambahi? Oke, saya tambah sedikit saja di sini ya. Kalau kita lihat ya, sebelum COVID ini, kalau secara sosiologis ya, dengan sikap keberagamaan yang makin meninggi dan makin membesar dalam masyarakat ya, itu agak natural. Seringkali pendapat pemuka agama atau tokoh agama sering ditampilkan, sama ada yang dari tinggi ataupun yang biasa-biasa. Dan seringkali opini mereka itu diminta segala-galanya. Ya, dari hal negara, konstitusi, dari hal ibadat, sampaikan termasuk sama ada bisa mementaskan drama ini ataupun bisa menulis novel ini. Jadi sepertinya golongan agama itu luar biasa. Tokoh-tokoh tertentu bukan agama ya, tokoh-tokoh tertentu agama itu sepertinya Superman ya, bisa bicara semua itu. Yang kita sendiri yang bertahun-tahun belajar pun tidak mampu melakukan itu. Jadi mereka punya kata kunci segala-galanya bisa beres. Ya tentu ada juga pemuka-pemuka yang sebenarnya mengambil kesempatan menampilkan hujah-hujah yang sebenarnya kalau kita saya rasa tadi Yuyun agak lembut sedikit untuk bicara ya, kalau saya agak keras sedikit. Itu sebenarnya kita sudah membenarkan ini, membenarkan sindrom kebebalan bertahun-tahun lamanya. Jadi kita dipimpin dengan banyak hal-hal yang bebal, yang tak masuk akal, obskurantis. Ya. Kita diam, kita membenarkan, termasuk orang-orang sains sosial. Ya. Kita membenarkan rasisme, kita membenarkan, ya, ada orang membenarkan sikap terhadap xenofobia itu atas nama agama juga. Ya. Tapi kita biarkan, karena kita rasa, itu kan keyakinan masing-masing. Seharusnya kita tampil selamanya ini untuk mengkoreksi. Ya. Obskurantisme itu termasuk dengan ada ayat-ayat tertentu bisa menyembuhkan orang. Kita aneh itu kan, itu tidak bertanggung jawab malah. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Satu sisi adalah yang tadi saya sebut dalam PowerPoint slide,
kita harus mengundang teman-teman dari medical sciences itu, ya, health sciences itu, tampil untuk bicarakan ini. Karena mereka juga seharusnya dirangkul bersama untuk bicara. Teman-teman dari sains sosial, dari humaniora, harus tampil bicara. Ya kan? Kalau tidak, karena space ruang itu tidak dipenuhi oleh pemikiran yang alternatif, yang kritis, ya, makanya beginilah, ya, pemuka dan tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak ada apa-apa, itu menjadi juru bicara yang terbesar, terutama. Jadi, orang makin confused, makin, ya, tidak, makin jadi takut, atau mungkin menjadi lebih prejudis. Ya. Kemudian, satu sisi lagi, ya, kalau diperpanjangkan ini, ya, kritik terhadap orientasi keagamaan, itu juga kalau kita bicara lebih khas ini, bukan kritik terhadap agama, ya, orientasi keagamaan itu harus sebenarnya menjadi kepedulian kita ini. Ya. Perlu jelas, saya bukan mengatakan kritik terhadap agama, itu yang transendental tidak menjadi masalah, tetapi ideologi, ya, nilai-nilai yang sebenarnya tidak proaktif untuk membangun masyarakat, itu harus ditegur. Dan kerja ilmuwan itu harus tampil, ya, tanpa ada rasa takut dan rasa bimbang. Karena nalar publik harus diberikan public reasoning, ya, bukan ethno ataupun superior religious reasoning. Kita perlukan public reasoning yang lebih bertanggung jawab. Itu dari saya. Thank you. Ya, sudah setengah empat ini. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir Bu Yuyun mungkin? Ya. Mana pertanyaannya? Oh iya, ini di room chat Bu Yuyun mungkin untuk terakhir ini dari Bapak tadi. Dari HP jadi enggak keluar. Oke, okay, sebentar. Tadi mungkin Pak Hasan Basri belum tanya ke Bu Yuyun katanya. Di saat situasi yang panik juga sampai ke istana ketika Presiden memarahi para menterinya di pidato terbuka. Bagaimana kira-kira melihat dari kacamata sosiologi, apa memang kita sudah lelah menghadapi pandemi ini? Mungkin Bu Yuyun bisa menanggapi ini untuk pertanyaan terakhirnya. Lelah ya. Mungkin dari sisi lelah, ya, semua sisi apa ya? Sisi entah itu dari aparatus negara, masyarakat, ya, medical staff, itu semuanya lelah. Apa ya? Kan sisi dari aparatus negara. Saya bayangkan kita 3 bulan misalkan hanya dikurung di rumah. Jadi kurung di rumah misalkan, terus ekonomi, mungkin bagi orang-orang yang memiliki gaji yang tetap, mungkin that's okay gitu ya. Itu yang kemudian memberi jaminan security, ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki insecure gitu ya, insecure terhadap jaminan hidup, atau jaminan sosial, jaminan ekonomi, itu juga menjadi satu pertanyaan sendiri. Nah, kenapa panik menjadi apa ya satu indikator bahwa kata Mas Hasan sebagai lelah, mungkin saja iya, karena sudah berbulan-bulan ternyata kasus COVID memang bisa dikendalikan tapi masih tetap tinggi, apalagi misalkan sekarang epicentrum bergerak ke arah di Surabaya misalkan. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa daerah lain juga angka itu masih tetap naik. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya pikir itu merupakan satu apa ya momentum yang harus dibuat atau direfleksikan oleh semuanya, tidak hanya oleh aparatus negara, tapi juga masyarakat, seluruhnya pelaku ekonomi, pelaku ekonomi, juga masyarakat di lapisan akar rumput, untuk kita bersatu untuk berperang. Kalau misalkan mengatakan bahwa hidup berdampingan dengan COVID, okay. Tetapi bukan berarti bahwa berdampingan itu kita menjadi mati konyol, gitu ya. Karena kita tidak menerapkan hal-hal sebagai seorang serdadu yang menyiapkan semua tameng perang kita untuk melawan, gitu.
Jadi yang dilakukan adalah dari semua level masyarakat, tidak hanya pemerintah. Pemerintah iya, karena beberapa memang isu-isu reshuffle karena ketidaksuksesan ya, dalam tanda kutip ketidaksuksesan untuk menampilkan Indonesia yang bisa mengontrol pandemi itu belum bisa juga tercapai. Jadi saya pikir ya ini tidak hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat kita semuanya. Kita tetap harus mengikuti protokol-protokol dari kesehatan, hidup bersih, dan lain sebagainya yang mencoba untuk mengarahkan kita menjadi hidup lebih baik. Seperti tadi juga kalau ngomong tentang agama, ya tadi saya setuju dengan Bang Azhar, tapi mungkin memang saya terlalu lembut untuk mengatakan. Tapi memang mitos-mitos yang berasal dari kitab-kitab yang mungkin belum bisa terukur secara saintifik, secara logik, itu juga harus coba kita dikesampingkan dulu. Kita ikuti dulu langkah-langkah yang terukur, mengikuti apa yang sudah menjadi penjelasan-penjelasan yang sudah harus kita ikuti untuk mencapai kebaikan bersama. Mungkin ya kita lelah, ya memang lelah, tetapi harus tetap berjuang untuk melawan COVID ini, karena memang ini hanya satu step ya. Karena saya sangat setuju dengan Bang Azhar bilang bahwa COVID ini memberikan satu pelajaran yang banyak sekali tentang baik itu kelebihan maupun kekurangan dari negara kita masing-masing. Indonesia ketika ada COVID begitu banyak solidaritas sosial yang muncul ya. Kita tahu betapa orang Indonesia itu sangat giving, sangat pemberi, ada warung gratis dan lain sebagainya. Tapi juga bahwa Indonesia itu sangat rentan munculnya xenofobia misalkan dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja Mbak Nurul, karena waktunya sudah sangat. Iya, mungkin ini antusiasnya baru muncul Bu di akhir-akhir ya. Oke, terima kasih untuk Bu Yunda, Pak Azhar. Nanti kita sebelum penutupan kita bisa take picture dulu, mungkin yang lainnya bisa on dulu. Oh ya? Iya. Kita selfie bareng Pak. Ya Bu ya. Mungkin yang lainnya udah on semua ini. Senyum ya semuanya ya. Saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akan di sini membacakan kesimpulan. Pada intinya kita sebenarnya tidak boleh memunculkan stigma sendiri dalam diri kita. Kita harus positive thinking untuk menghadapi COVID-19. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi kita harus bisa simpati kepada diri sendiri, empati kepada orang lain yang menghadapi mungkin dia menghadapi COVID, support tadi yang telah disampaikan Pak Azhar dan Bu Yuyun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari webinar ini kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga dari para narasumber. Tadi juga Pak Tufel sebelumnya sudah pamit duluan. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Azhar juga untuk telah meluangkan waktunya. Bu Yuyun juga terima kasih banyak ya Bu ya. Untuk para peserta juga sampai bertemu kembali nanti di webinar selanjutnya. Ya, okay, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih semua. Oke, kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Yun. Terima kasih, Abang. Ya, nanti kita jumpa lagi. Ya, ya. Cap-cap habis ini ya. Aku datang. Thank you semuanya, keren. Keren banget. Dr. Azhar, Yuyun, thank you banget. Ya, wow, pencerahan. Oh, makasih Pak. Terima kasih. Halo Bu Yune. Halo.
Saya di prodi, Bu. Kemudian kan enggak biarin sampai ya. Iya, enggak masuk ke dulu. Iya, kan itu enggak pengen ngobrol. Kalau saya masih belum. Udah, tadi udah foto ya, Bu. Udah dari awal sebelum aku kesimpulan udah foto. Oh ya, siap. Terus sih Mas Oki yang mau ikutin Dewi udah selesai. Apa nih? Udah lah ya. Web ini bisa, mereka bisa keluar ya? Bisa kok. Ini yang akan terbang ini gitu untuk pembicara. Terima kasih banyak. Mungkin para peserta bisa meninggalkan link room atau mungkin para pembicara juga sudah bisa meninggalkan link room. Oke, okay, makasih. Iya. Dah. Dadah, Pak. Bye. See you in Solo. See you. Terima kasih banyak, Pak. Makasih. Terima kasih. Bet kok gak, iki kok kok isi nyaut. Ya Zoom meeting aja, progresnya nih. Thank you.